di kan gue belum pernah nyoba ya, tapi jadi sama aja kayak warteg-warteg yang lain.
Assalamualaikum. Mbak Cinte, Dokter Dono, aman? Apa? Apa, Mas? Dokter Dono, aman? Sudah dapat linknya?
Selamat pagi, Dr. Dono. Oke, selamat pagi, Mas. Mas Kurtianto. Sehat, Dok. Sehat, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semuanya. Alhamdulillah, kami sehat, Dok. Mas Sutilo nggak ikut, Mas. Ribon kok, ribon. Mas Sutilo nggak kelihatan. Ikut dok, ikut sebagai ikut. Sebagai peserta. Oh, gitu. Ada dok, saya dok di. Ya, mas. Ya. sambil anu mas, apa namanya, sebelum mulai. Kalau nanti misalnya untuk di tahun ini saya mengusulkan untuk kalibrasi gimana mas? Bisa ya? Bisa dokter. Ya. Nah ada rencana mau ini apa namanya untuk akreditasi ini laboratorium. Jadi kan perlu kalibrasi. Ya. Jadi mohon dibuatkan penawaran mas ya untuk alat-alatnya itu nanti saya sampaikan ke pimpinan. Untuk alat yang mau dikalibrasi apa aja gitu? Kelihatannya itu kan sudah lebih dari 2 tahun semua ya, nggih. Ya, semuanya aja mas yang dulu dari. Nanti saya koordinasikan dengan tim engineer gitu. Silakan untuk ini. Karena mumpung ketemu saya ingat nanti kemarin baru usulan untuk ini untuk kalibrasi ulang alat karena kan nggak mungkin kalau dari apa namanya? Organisasi yang menyelenggarakan kalibrasi kan kelihatannya nggak ada itu untuk kalibrasi alat-alat itu. Ya, siap dokter.
Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Mas Kurdi. Ya, baik ini. Ya, selamat pagi. Mbak Isna, selaku MC. Ya, selamat pagi, Dok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Maaf tadi koneksinya agak unstable. Selamat pagi, Dokter Dono. Selamat pagi, Dok. Halo, selamat pagi. Kedengaran suara saya? Agak kecil suaranya. Baik. Baik, apakah suara saya sudah terdengar, Dok? Sudah. Dan ya. Yeah. Baik. Karena sudah bukan pukul 9.32, kita mulai saja ya. Sebelumnya, terima kasih Dokter Dono sudah hadir. Pak Sony dan Mas Kurdi di webinar kita. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Bagaimana kabar di pagi hari yang cerah ini? Saya harap Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sehat walafiat ya, ya Dokter ya, dan selalu berbahagia. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan yang insya Allah bermanfaat ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga semua yang kita lakukan dan dapatkan hari ini diberkahi oleh Tuhan. Berdoa menurut agama masing-masing, dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, ya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang berbahagia, perkenalkan. Baik, Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, perkenalkan, saya Isna Mustafiatul Umar yang akan membersamai Bapak, Ibu, dan teman-teman sebagai MC pada acara webinar yang kami beri nama Science Work Talks. Science Work Talks webinar merupakan kegiatan seminar yang diadakan oleh PT Science Work untuk memberikan edukasi di bidang bioteknologi kepada para peneliti, mahasiswa, dan dosen yang dikemas dalam bentuk seminar daring. Sehingga di sini kita bersama akan belajar, berdiskusi, dan tentunya memperoleh edukasi di bidang bioteknologi. Baik, sebelum kita mulai acara Science Work Talks webinar yang sudah kita tunggu bersama ini, saya akan menjelaskan mengenai aturan teknis acara ini. Maaf, sebentar, saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, teman-teman, Bapak, Ibu, Dokter? Sudah, Isna. Mbak Isna sudah terlihat. Baik. Sebelum kita mulai acara Science Work Talk webinar ini, saya akan menjelaskan mengenai aturan teknis acara ini. Jadi, Science Work Talk webinar ini dilakukan secara panel, sehingga akan terdapat presentasi materi oleh ketiga panelis. Kemudian diakhiri dengan sesi pertanyaan. Adapun aturan untuk memberikan pertanyaannya adalah pada saat pembicara sedang memberikan materi, peserta diperbolehkan langsung memberikan pertanyaan dengan cara memberikan pertanyaan tersebut pada icon question and answer di Zoom. Setelah sesi presentasi materi oleh ketiga pembicara selesai, maka pertanyaan akan ditanyakan oleh moderator dibantu dengan MC yang ditujukan kepada pembicara. Adapun format pertanyaan yang diajukan adalah di bawah ini, nama, _, institusi, _, pembicara yang dituju. Baik,
yang kedua, peraturan yang kedua adalah terdapat hadiah menarik untuk 3 orang penanya terbaik nantinya. Kemudian sertifikat, link e-sertifikat akan di-share melalui link yang akan kami berikan di akhir acara. Kemudian kami juga menyiapkan diskon voucher untuk peserta dengan syarat dan ketentuan berlaku. Baik, akan saya stop dulu share-nya. Baik, Science Work Talk webinar ini kita mulai saja. Judulnya adalah Western Blotting Best Practices from Basic to Data Analysis. Di sini kita akan mempelajari mengenai prinsip dasar, teknik-teknik Western Blot, poin-poin kritis yang perlu diperhatikan pada saat melakukan Western Blot, hingga membahas mengenai cara analisis data bersama 3 pembicara hebat kita, yaitu yang pertama adalah Dr. Dono Indiarto, M.Biotech ST PhD, IFM. Beliau bekerja di Laboratorium Biomedis dan Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Selamat pagi, Dr. Dono. Semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua ada Bapak Kurdianto MSI. Beliau bekerja sebagai Product Manager Divisi Proteomik di PT Science World. Selamat pagi, Pak Kurdi. Ya, waalaikumsalam, Pak Kurdi. Kemudian yang ketiga ada Bapak Dr. Renat Sony Adi Susanto, MSc SSI. Beliau merupakan Application Scientist dari PT Science World. Selamat pagi, Pak Sony. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, supaya lebih afdol, maka kita akan ditemani oleh moderator PC kita yang akan memandu serangkaian acara Science Work Talk webinar di pagi hari ini. Saya perkenalkan Ibu Cintera Rahmagiarti, M.Biomed. Beliau merupakan salah satu application scientist dari PT Science Work yang sudah berpengalaman. Selamat pagi Ibu, Mbak mungkin ya. Selamat pagi Mbak Cintera. Selamat pagi Mbak Isna. Mbak, oke. Kepada Mbak Cintera langsung saja Mbak, waktu dan tempat saya persilahkan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada para narasumber, Dr. Dono, Dr. Sony atau Mas Sony dan Mas Kurdi, serta Bapak, Ibu, rekan-rekan peneliti ataupun dosen, ataupun adik-adik mahasiswa mungkin karena telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti acara webinar Science Work Talk pagi ini. Sebelumnya, suara saya terdengar jelas ya? Sudah jelas, Mbak. Ah ya, baik. Terima kasih Mas Sony atas konfirmasinya. Baik, dengan antusiasme yang sangat tinggi, izinkan saya Cintera, selaku moderator, untuk memandu acara hari ini. Acara Science Work Talk hari kali ini mengambil tema Western Blotting, Best Practice from Basic to Data Analysis. Jadi, mungkin saya ingin menyampaikan informasi bagi Bapak, Ibu, ataupun rekan-rekan yang baru bergabung di acara webinar kali ini. Acara webinar Science Work Talk ini merupakan lanjutan dari webinar sebelumnya yang telah kami adakan, yaitu aplikasi riset proteomik khususnya SDSpatch di bidang perikanan. Karena kita ketahui bersama bahwa riset protein itu merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat aplikatif untuk berbagai aplikasi, terutama di bidang biomedis seperti diagnosis penyakit, analisis seluler, dan metabolisme manusia, pengembangan obat, pembuatan vaksin, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan di acara kita ini, kita dapat berbagi informasi dan pengalaman terkait riset di berbagai bidang, terutama berbasis dari proteomik, serta mampu meningkatkan pengetahuan mengenai metode Western Blotting, dimulai dari teori dasar, workflow, hingga analisis data. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke narasumber kita yang pertama, yaitu Dr. Dono Indarto, M.Biotech, ST, PhD, IFM. Selamat pagi, Dr. Dono. Selamat pagi, Mbak Cintera. Baik, Dok. Saya mungkin pertama ingin membacakan CV dari Dr. Dono terlebih dahulu ya, Dok, ya? Iya. Ya, baik, Dok.
Jadi Dr. Dona ini merupakan tenaga pengajar serta seorang ilmuwan yang saat ini menjadi kepala laboratorium biokimia dan koordinator research and community service di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Beliau sudah bergabung di FK Univ 11 Maret sejak tahun 95 di Departemen Fisiologi ya, Dok ya. Ya, baik. Dr. Dona menyelesaikan studi S1 dan pendidikan doktornya di FK Univ 11 Maret, menjadi research student di Yonago, Jepang, mengambil Master Bioteknologi di FK Australia, dan mendapatkan gelar PhD Biological of Science di Australia juga ya, Dok ya. Dr. Dono juga sangat aktif dalam penelitian dan telah mempublikasikan banyak sekali jurnal. Mungkin jika saya sebutkan satu persatu, sangat banyak jurnal-jurnal yang telah beliau publikasi. Saya akan sebutkan secara umum saja ya, Dok ya. Yaitu riset di bidang pengembangan obat, seluler dan metabolisme molekuler, serta enzimologi. Dr. Dono juga sudah memiliki hak paten terhadap ekstrak biji salak pondoh sebagai suplemen zat besi bagi penderita anemia. Dan metode pembuatan tepung biji salak pondoh juga sebagai sumber bahan pangan untuk anemia. Terima kasih sekali, Dok, atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Bisalah kesibukan dokter. Baik, topik yang akan dibawakan oleh Dr. Dono yaitu prinsip dan aplikasi Western blotting di bidang biomedik. Dr. Dono ini akan berbagi pengalaman serta menjelaskan bagaimana dasar dari Western blot serta pengalaman-pengalaman dari riset beliau pada pagi hari ini. Untuk itu, saya persilakan kepada Dr. Dono untuk memaparkan materinya dengan waktu kurang lebih 25 menit ya, Dok ya. Silakan dokter. Ya, baik, silakan Dr. Dono. Saya izin share screen dulu ya. Baik, silakan Dok. Apakah sudah terlihat? Belum Dok, belum terlihat share screen-nya. Ini kami sudah share screen. Sudah Dok. Ya, ya. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Salam sejahtera dan salam sehat. Yang saya hormati, ini ada Pak Sony, ada Pak Kurdianto, dan tim dari SciWork semuanya yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak-Ibu sekalian, peserta webinar pada pagi hari ini, mungkin dari dosen, mungkin dari peneliti, dan mungkin dari profesi yang lain. Jadi dalam kesempatan pagi ini, saya hanya berbagi pengalaman dan tukar informasi saja terkait dengan pemanfaatan Western blotting di dalam riset di bidang kedokteran, khususnya adalah di bidang kami, yaitu di bidang saya, yaitu di bidang biomedik. Sebelum kami memulai, jadi ini ada beberapa hal untuk mengingatkan kembali. Ini hanya sekedar untuk cerita lebih dahulu sebagai refreshing kita bersama. Jadi sebenarnya Western blotting itu bukan sesuatu yang baru. Ya, yang kalau kita lihat dari sini, ini di tahun 1979 itu sudah diperkenalkan. Mungkin ada yang hadir ini mungkin belum ada yang lahir, mungkin ada juga yang sudah lahir. Ternyata juga sudah cukup tua bahwa Western itu bukan sesuatu hal yang baru. Kemudian ini diketemukan oleh Harry Tobin ya. Jadi sebenarnya awalnya ini dia itu bukan membuat SDHP ya, tapi intinya adalah memulai untuk transfer ya protein ke dalam membran. Kemudian di sini juga ada peneliti lain yang melengkapi yang mungkin nama ini. Ini orang Jerman ini, mungkin kalau kita kenal sampai sekarang, mungkin istilahnya adalah lem fever. Karena kan ini yang sering kita gunakan pada waktu kita loading protein di dalam sel. Kemudian sebenarnya untuk Western blotting sendiri, itu mulai pertama kali yang di situ, yang kemudian kita aplikasikan sekarang, yang kemudian disebut dengan istilah SDS page. Ya. Jadi di sini dengan ada sodium desoxyl sulfat polyacrylamide gel electrophoresis itu sebenarnya baru ditetapkan atau baru tahun 1981. Jadi kemudian dari semenjak ini yang diperkenalkan oleh Burnett ya, di sini kemudian istilah Western itu kemudian muncul. Jadi memang di sini
Western itu bukan arti katanya itu sebenarnya bukan istilah terkait dengan negara. Ya, jadi kata ini memang nanti terkait serangkaian dengan aplikasi atau metode di dalam biologi molekuler. Jadi dan kalau kita lihat, ya, jadi di sini memang sebenarnya Western blotting ini adalah merupakan suatu metode atau suatu cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, ya, kemudian mengkuantifikasi dan menentukan ukuran dari protein yang kita inginkan di dalam suatu sampel atau mungkin di dalam suatu jaringan kalau kita memakai jaringan. Inilah yang saya sampaikan di depan tadi bahwa Western blotting itu adalah serangkaian dari teknik atau metode yang saat itu dalam bidang biologi molekuler itu sedang berkembang, sehingga di sini ada southern blotting, kemudian ada northern blotting, kemudian ada western blotting. Jadi intinya ini kita ingin melihat berbagai produk dari molekuler, yaitu kalau DNA, itu sampel kita DNA, berarti kita kemudian menggunakan satu metode yang disebut dengan southern blotting. Tapi metode ini saat ini mungkin sudah banyak ditinggalkan, ya. Karena kan memang probe-nya atau sebagai penandanya itu karena menggunakan radioaktif, kemudian sekarang sudah diganti dengan yang lebih mudah dilakukan, ya, dengan adanya PCR dan seterusnya, berbagai metode yang dikembangkan itu kemudian lebih mudah. Jadi ini sudah tidak banyak dilakukan lagi. Kemudian yang kedua ada northern blotting. Ini kalau kita sampel kita adalah RNA, ini juga sama prinsipnya, hanya berbeda sampelnya saja. Ini juga menggunakan X-ray film. Jadi pada waktu nanti berbagai sinyal atau band yang kita dapatkan itu kemudian kita lihat nempel di dalam berbentuk blot atau noda di dalam X-ray film. Kemudian yang ketiga adalah Western, itu juga yang tadi saya sampaikan di awal tadi bahwa ini adalah protein yang di sini adalah memang ini yang kita lakukan sampai sekarang ini. Jadi dari ketiga generasi ini yang sampai bertahan sampai saat ini itu hanya Western blotting. Jadi ini tadi sudah ini. Kemudian itu pengertian pertama. Kemudian setelah itu kemudian muncul berbagai istilah. Jadi istilahnya ini ada sama saja. Ada yang menyebut dengan istilah protein blotting, kemudian ada istilah yang menyebut immunoblotting, itu sebenarnya adalah sama saja. Jadi intinya bahwa di sini kita menggunakan materi atau sampel yang berbentuk protein. Ya. Kemudian untuk saat ini, Western blotting itu aplikasinya sudah sangat luas, seperti yang disampaikan moderator tadi, di berbagai bidang ilmu, tidak hanya di bidang kedokteran, mungkin perikanan, mungkin kehutanan, mungkin pertanian, peternakan, dan seterusnya, yang di sini kemudian banyak menggunakan Western blot, yang intinya adalah ingin mengetahui sejauh mana keterlibatan protein di dalam suatu mungkin mekanisme, mungkin suatu penyakit, mungkin untuk diagnosis, dan seterusnya ini. Cuma yang ini perlu diingat, ya, untuk perkembangan dari tahun 81 sampai kemudian tahun 2021, memang Western ini pekerjaan yang memakan waktu cukup lama. Jadi belum ada, kemudian Western itu selesai 2 jam, itu belum ada. Ya. Jadi ini minimal itu setengah hari, mungkin bisa lebih, tergantung pada waktu kita inkubasi dengan primary atau secondary antibodies, itu kadang-kadang harus optimasi, mungkin bisa semalam, mungkin bisa satu atau dua jam, kemudian bisa ini. Dan tentunya di sini, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang serial, jadi tidak bisa diputus-putus, ya walaupun nanti ada inkubasi, ada waktu jeda, tapi ini adalah membutuhkan waktu dan membutuhkan pekerjaan yang ekstra teliti ini. Ya. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi intinya, ya, jadi yang dari blotting tadi, jadi di sini kita hanya melihat dari perbedaan sisi sampelnya saja. Apakah kita melihatnya dari proteinnya, kita melihat dari DNA-nya, atau melihat dari RNA-nya. Kemudian sama, bahwa hasil akhirnya kemudian kita menggunakan membran atau X-ray film, kemudian kita lihat blotnya itu seperti apa ininya. Nah, sebelum kita masuk ke prinsip dasar untuk Western, baiklah mungkin saya sedikit mengingatkan Bapak Ibu semuanya bahwa di sini kalau Western itu kita berbicara atau kita akan bekerja selalu bekerja dengan protein. Jadi kalau
kita lihat bahwa protein itu di dalam tubuh manusia itu adalah protein yang senyawa atau molekul yang ukurannya besar, bentuknya beragam, walaupun sama-sama satu protein, tapi kemudian di situ bisa ada berbagai varian. Mungkin satu, mungkin dua, mungkin bisa lebih. Kemudian yang membedakan dengan yang lain juga bahwa kalau kita ingat ya, di situ ada DNA, kemudian ada RNA, kemudian ada lemak, ada karbohidrat, mereka tidak mengenal ada empat struktur. Ini yang membedakan, ini yang sangat-sangat spesial kaitannya dengan proteinnya. Jadi ada struktur primer, ada struktur sekunder, kemudian tersier dan kuartener, karena ini akan menentukan protein fungsional yang ada di dalam tubuh kita. Nah, karena banyaknya varian, tentunya di sini makanya protein, walaupun dari satu gen yang sama, mungkin jenis proteinnya sama, tapi kemudian di organ satu dengan organ yang lain, kemudian bisa berbeda aksinya, mungkin berbeda fungsinya. Kemudian salah satu yang bisa kita manfaatkan database, jadi di sini ada UniProt, ini adalah kumpulan dari berbagai macam protein yang ada di dalam makhluk hidup, jadi tidak hanya pada manusia saja, tapi juga pada hewan, mungkin juga pada mikroorganisme di sana ada, sehingga kita kemudian kita mudah akan melihat, mengevaluasi lebih dahulu, mengidentifikasi sebenarnya protein target itu saya apa, kemudian strukturnya seperti apa, dan seterusnya bisa kita lihat di ini. Jadi ini hanya satu contoh saja yang saya sampaikan di sini. Jadi ini ada satu gambaran, ya. Jadi ini ada beta-aktin. Ya. Jadi beta-aktin di sini kita lihat struktur primernya seperti ini. Kemudian yang penting bagi kita pada waktu kita melakukan Western blotting di sini, ini kita lihat di sini, berapa berat molekulnya. Kalau ini nanti memang kaitannya dengan kalau kita melihat struktur atau kita melihat segmen atau rangkaiannya. Tapi kaitannya dengan Western blotting yang kita butuhkan di sini, berapa sebenarnya ukuran. Nah inilah kemudian yang nanti kita akan kita gunakan untuk memprediksi pada waktu kita melakukan immunoblotting, berarti inilah target yang nanti kita dapatkan atau yang kita inginkan. Dan kalau kita lihat strukturnya bisa bermacam-macam, nanti bisa dipelajari di sini ininya. Nah, kemudian kita masuk yang berikutnya, yaitu pada waktu kita melakukan Western blotting. Jadi di sini ada prinsip dasar yang masing-masing ini kemudian tidak bisa diloncati. Jadi ini harus berurutan. Kalau yang nomor satu tidak dilakukan, nomor dua tidak akan mungkin kita lakukan atau tidak akan terjadi. Jadi makanya tadi yang saya sampaikan di depan bahwa ini adalah merupakan kerja yang memakan waktu dan butuh tenaga yang dengan ketelitian yang tinggi. Jadi ada delapan prinsip. Yang pertama adalah preparasi sampel itu yang pertama. Karena kalau ini tidak dilakukan, ya kita tidak akan mungkin melakukan Western blotting. Kemudian yang kedua, pemilihan lisis buffer itu juga sangat penting karena tergantung target kita. Nanti saya tunjukkan contohnya, kita harus tahu dulu protein kita itu targetnya di mana. Karena kalau kita melihat di dalam sel, bisa jadi bahwa protein itu berada di membran, mungkin berada di sitoplasma, mungkin ada di dalam nukleus, mungkin di mitokondria, dan seterusnya harus kita kenali lebih dulu. Sehingga pada waktu kita memilih lisis buffer itu kemudian tidak salah. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus menentukan konsentrasinya. Berapa banyak protein yang harus kita masukkan ke dalam gel, ini penting. Jadi jangan sampai sampel yang kita masukkan terlalu sedikit, sehingga nanti band-nya itu kita lihat sangat tipis, atau mungkin justru kebanyakan, sehingga banyak terlalu tebal. Sehingga di sini ada perlu optimasi. Jadi di sini kita harus menentukan dulu berapa total protein yang ada di dalam sampel. Kemudian langkah yang keempat ini tentunya adalah kita membuat gel yang kaitannya terkait dengan target kita. Berapa besar target kita? Apakah hanya tadi seperti tadi 40 kilo dalton, 25, 100? Jadi kita harus tahu lebih dulu besar kecilnya sehingga kita bisa memilih persentase yang mana yang nanti akan tepat untuk memisahkan protein yang kita punyai. Kemudian yang lima ini nanti kita loading sampel ke dalam gel yang sudah kita buat. Kemudian setelah kita sudah melakukan transfer, sudah memisahkan, jadi intinya 4 dan 5 ini adalah untuk memisahkan protein sampel kita, kemudian dari situ kemudian kita pindahkan ke kertas membran. Nah, kertasnya membran itu bisa dua kemungkinan, kita bisa menggunakan nitroselulosa atau bisa menggunakan polivinil, polivinidin difluoride,
ya. Di sini hanya sedikit beda. Kemudian dari situ baru proses berikutnya ini adalah proses yang disebut dengan immunoblotting, karena di sini kita menggunakan antibodi, baik antibodi primer maupun antibodi sekunder. Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan visualisasi. Jadi dengan berbagai macam alat, mungkin nanti yang akan disampaikan pembicara kedua dan ketiga, nanti akan yang lebih lanjut, berbagai penemuan terakhir kaitannya dengan teknik visualisasi dan transfer tadi. Nah, ini saya sarikan beberapa ini, tapi tidak akan saya sampaikan satu persatu. Jadi bagaimana kemudian kita memilih berbagai jenis lysis buffer, bagaimana kemudian kita melakukan ekstraksi protein, ini adalah juga merupakan langkah yang kritis untuk mendapatkan sampel yang tepat. Apakah kita menggunakan untuk melisiskan sel kita, apakah kita menggunakan sonikator, apakah cukup menggunakan lysis buffer, apakah kita menggunakan homogenizer, ini tergantung dari yang kita gunakan. Ini beberapa contoh ini. Ya. Jadi intinya, tadi sudah saya sampaikan, jadi inilah langkah ini adalah berputar. Jadi ini dimulai dari proses preparasi tadi, kemudian sampai ke visualisasi. Ya. Jadi dari sini, kemudian kita analisis, kalau misalnya hasil analisis kemudian tidak sesuai, kita kembali lihat kira-kira di langkah yang keberapa mungkin menyebabkan hasil kita itu kemudian tidak tervisualisasi atau mungkin visualisasinya kurang dan seterusnya. Jadi kita mengamati dari, kita analisis lagi, kita evaluasi dari 8 langkah tersebut ini ya. Nah, kemudian ini komponen dari lysis buffer, ini umumnya berisi ini bisa dimodifikasi tergantung dari kebutuhan. Jadi protein target kita di mana, makanya kemudian pemilihan ini adalah sangat menentukan. Kemudian ini tadi berapa konsentrasinya, ini yang biasa dipakai. Ya. Jadi di sini kita menggunakan deterjen, ada deterjen yang memang di situ tidak bermuatan, contohnya adalah Triton X di sini. Kemudian di sini kita menggunakan deterjen yang bermuatan negatif. Ya. Kemudian ini kita juga ada tambahan yang lain yang akan nanti mengikat metal. Kemudian ada protein inhibitor. Kemudian di sini ada untuk yang memutuskan ikatan disulfida dan seterusnya. Jadi intinya di sini komponen atau komposisinya itu adalah beragam tergantung dari kebutuhan ini. Kemudian pada waktu nanti kita melakukan sampel preparasi, itu juga ada beberapa yang bisa kita lakukan. Mungkin ada pemanasan, mungkin ada penambahan asam basa, tadi kemudian ada silatin agent, mungkin ada freezing thawing, dan seterusnya tergantung dari kebutuhan. Jadi ini tadi sudah. Nah, jadi inilah gambarannya, ini hanya untuk mengingatkan atau refreshing saja. Jadi kita mulai dari memasukkan sampel protein, kalau kita sudah melakukan preparasi sampel dengan baik, kemudian kita masukkan ke dalam gel, kemudian dari gel ini kemudian kita pisahkan, kemudian kita akan mendapatkan, ya, di sini adalah yang sebelah kiri ini adalah marker, kemudian kita di sini bisa mendapatkan berbagai macam band dari ukuran yang terkecil sampai ke yang terbesar. Kemudian dari sini, dari gel ini, kemudian kita transfer ke dalam membran. Apakah ini bisa dua kemungkinan. Jadi pengalaman yang kami lakukan, biasanya sebelum nanti kita maju dengan menggunakan primary atau secondary antibodies, ya setelah kita transfer ke dalam membran, itu biasanya kami menggunakan teknik pewarnaan dengan ponco yang akan warnanya merah. Jadi saya sudah tidak menggunakan lagi model pewarnaan staining dengan menggunakan komasi blue yang kita gunakan pada saat kita mewarnai hasil gel kita. Jadi di sini yang saya warnanya justru membrannya dengan ponco, ini mudah dihilangkan. Kemudian di sini juga akan terlihat jelas gambaran yang kemudian kita dapatkan. Nah, dari sini kita sudah melihat berbagai gambaran band-band yang ada di dalam masing-masing sampel, kemudian baru kita lanjutkan ke immunoblotting yang sebenarnya. Jadi ini prosesnya, ini sudah proses dari awal. Ini beberapa gambar ini sudah saya sampaikan di sini. Jadi ini adalah peralatan, mungkin Bapak Ibu bukan tidak asing lagi. Ini adalah proses untuk membuat gelnya. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan, kita bisa memilih. Jadi produk yang sudah dibuat dari BioRed, ya, salah satu contohnya di sini sudah menyediakan berbagai macam konsentrasi
untuk gel yang kita pilih tergantung dari protein target yang kita inginkan, dari yang terbesar sampai ke yang terkecil ininya. Kemudian di sini kita mulai akan running sampel kita. Di sini kita mengisi running buffer ke dalam alat. Kemudian di sini di bagian kanan kemudian kita memasukkan gel, ya, kemudian baru kita akan di sini. Dari sinilah kemudian kita bisa melihat, bisa mengamati apakah teknik yang kita lakukan, apakah pada waktu kita melakukan pemasangan itu betul atau tidak. Kemudian bisa kita lihat di sini, bisa kita monitor. Jadi kalau protein yang kita masukkan di sini akan turun, jadi di sini kemudian bisa kita lihat ke bawah, kemudian ini tracknya kemudian bisa kita lacak, oh berarti ini adalah sudah benar ini. Kemudian yang berikutnya adalah transfer. Ya, transfer ini adalah model yang lama, ya, model yang baru pun sebenarnya juga sama, cuma hanya berbeda dari segi alatnya, tapi komposisinya sama. Jadi di sini harus ada kertas membran, kemudian ada gel yang kita gunakan, kemudian ada kertas paper untuk yang biasa kita gunakan untuk penyaring itu, kemudian ada bantalan atau penyangga, kemudian dimasukkan ke dalam tank di sini. Jadi ini beberapa contoh yang dilakukan kalau ini menggunakan yang tipe basah. Ini yang dulu dilakukan, ini sekarang mungkin sudah tidak banyak dilakukan karena sudah ada menggunakan pakai trans tubo, yang di situ kita tidak memerlukan model seperti ini lagi ininya. Kemudian ini kita lihat, ini sudah membran, ya, kita lihat protein sudah pindah ke dalam membran, kemudian baru masuk ke tingkat berikutnya yaitu imunoprotein. Nah, ini salah satu contoh yang saya sampaikan tadi bahwa membran yang sudah tadi sudah kita lakukan transfer ke dalam membran, kemudian biasanya saya staining dulu, kemudian saya lihat di dalam Chemidox, ya, kemudian kita lihat apakah ada tidak protein target saya. Oh, secara sekilas bahwa di sini sudah masing-masing sampel ini terlihat sudah terpisah secara baik, sehingga kemudian kita masuk ke berikutnya, yaitu kita masuk ke deteksi dengan menggunakan antibody. Nah, di sini untuk pemilihan antibody ini tergantung masing-masing. Jadi kalau kita memang melihat bahwa protein kita itu jumlahnya banyak, jadi di situ konsentrasinya cukup banyak, kita menggunakan monoklonal antibody, atau kita ingin melihat yang lebih spesifik menggunakan monoklonal antibody itu adalah lebih baik. Karena di sini memang spesifik mengenali pada satu bagian epitop saja. Tapi di dalam pasaran itu kita tidak mesti mendapatkan bahwa protein yang kita inginkan itu belum tentu ada monoklonal antibody-nya. Jadi mungkin ada poliklonal antibody. Jadi ini ada segi keuntungan dan ada segi kerugian. Jadi kalau proteinnya sedikit dengan menggunakan poliklonal antibody ini adalah lebih baik karena di situ bisa mengenali beberapa epitop. Tapi kemudian nanti pada waktu kita visualisasi, kemudian kadang-kadang kita bisa mendapatkan band lebih dari satu ininya. Nah, kemudian yang prinsip yang berikutnya yaitu pada waktu kita deteksi di sini kita menggunakan ini ada beberapa cara. Jadi ini cara yang lama menggunakan kolometri karena di sini adalah kita menggunakan substrat yang di sini adalah biasanya yang kita gunakan pada waktu melakukan ELISA. Jadi situ ada perubahan warna. Jadi cukup di sini menggunakan salah satu enzimnya adalah alkali fosfatase. Jadi di situ nanti ada perubahan dari produk substratnya itu kemudian berubah warna, kemudian baru kita visualisasi. Tapi yang sekarang yang umum digunakan itu adalah yang tipe kedua, yang chemolysen. Ini adalah yang sampai sekarang masih digunakan. Kemudian yang ketiga, yang terbaru adalah fluoresen. Ini tergantung dari masing-masing di tempat Bapak-Ibu sekalian. Mungkin ada yang sudah memiliki fluoresen, tapi mungkin juga belum. Jadi yang tengah ini yang menggunakan chemolysen, kita menggunakan substrat luminol, ini kemudian akan menyebabkan reaksi enzimatis, kemudian di situ akan memancarkan cahaya produknya itu setelah disinari. Ini dasarnya yang kita gunakan tadi, ini seperti ini, jadi mungkin tidak ini. Lah, intinya bahwa reaksi tadi, jadi dengan adanya reaksi antigen-antibody, jadi protein kita bereaksi dengan antibody primer dan antibody sekunder, yang sudah dirangkai dengan enzim HRP,
Kemudian enzim AFP inilah yang kemudian akan menyebabkan konversi dari luminol sebagai substrat tadi, kemudian akan terpecah, nah kemudian hasilnya itu kemudian akan memancarkan sinar, kemudian akan bisa diterima. Kalau kita menggunakan X-ray, berarti kita akan lihat, tapi kalau nanti menggunakan membran saja, menggunakan sinar, nanti kemudian kita akan melihat ada perubahan warna di dalam membran. Nah inilah yang metode konvensional, kita menggunakan X-ray, jadi gambarannya seperti ini, jadi kita menggunakan kertas film, jadi pada waktu kita visualisasi menggunakan ruang gelap, ini memakan waktu yang cukup lama, ini juga akan sensitif, karena begitu ruangan kemudian menjadi terang, kemudian di sini juga akan menyebabkan perubahan di dalam kertas film atau X-ray ini. Kemudian kalau kita menggunakan membran yang sekarang ini, sehingga akan lebih mudah, lebih efektif, sehingga tidak memakan waktu, kita tidak harus menunggu di dalam ruang gelap. Jadi di sini sudah kita masukkan ke dalam alat, kita tinggal memonitor lewat monitor saja ininya. Nah, sekarang yang terakhir saya akan menyampaikan salah satu aplikasi, contoh aplikasi, jadi ini tidak mungkin karena waktunya terbatas, ini salah satu aplikasi Western Blot yang digunakan di dalam riset biomedik. Jadi contoh yang saya ambil ini adalah terkait dengan metabolisme yang pernah kami lakukan pada waktu dulu mengambil doktor. Jadi kalau kita lihat, kita harus mengenali lebih jauh protein yang kita gunakan, protein target kita itu apa. Kemudian di sini fungsinya untuk apa. Kemudian di sini harus kita ketahui lebih dahulu. Jadi untuk mengetahui berbagai macam protein target kita, ini kita bisa melihat dengan menggunakan salah satunya nanti adalah tadi yang saya sampaikan menggunakan database UniProt tadi. Ya, kemudian Western blot itu secara umum itu kita gunakan untuk melihat struktur, jadi berapa berat molekulnya, itu nanti kita lihat khususnya kalau misalnya kaitannya dengan enzim misalnya adalah protease, jadi kalau di situ protease kemudian di situ memotong protein kemudian menjadi beberapa bagian sehingga di situ bisa kita kenali berapa berat molekulnya, berapa massanya sehingga di situ kemudian kita bisa melihat secara struktur bahwa kemudian di sini terjadi pemotongan. Kemudian yang kedua yang paling sering digunakan adalah untuk melihat ekspresi protein. Itu yang paling sering untuk Western. Jadi apapun aplikasinya di situ, apakah di situ kaitannya dengan suatu penyakit, terjadi penurunan atau peningkatan atau down regulation atau mungkin diberikan intervensi, diberikan treatment, bagaimana perubahan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ini kaitannya dengan modifikasi pasca translasi, apakah di situ ada penambahan senyawa-senyawa tertentu di dalam protein, itu kita bisa monitor. Misalnya salah satu contohnya adalah antara protein yang aktif dengan tidak. Jadi di situ ada penambahan gugus fosfat, yaitu fosforilasi, di sini kita bisa monitor dengan menggunakan Western juga. Kemudian yang keempat adalah interaksi protein-protein, apakah kaitannya dengan tadi enzim, ataukah hormon dengan reseptor atau dengan yang lain pada waktu kita melihat pensinyalan di dalam sel. Kemudian yang kelima kita melihat lokasi dari protein tersebut. Kita bisa lihat apakah lokasinya di dalam organela, apakah di dalam sitoplasma atau membran tersebut. Kemudian yang terakhir ini kalau kita kaitannya untuk melihat mencari mekanisme tadi sebenarnya bagaimana atau itu jalurnya, mekanismenya seperti apa, itu juga bisa menggunakan Western. Ini salah satu contoh yang saya sampaikan adalah kaitannya dengan metabolisme. Jadi ini saya mempelajari kaitannya dengan salah satu enzim yaitu protease. Ini adalah serin protease yaitu dipeptidil peptidase atau dikenal dengan DPP. Jadi di sini ada DPP itu ada 6 anggota. Jadi ada DPP 4, ada Fab 8, 9, DPP 1 dan seterusnya. Jadi di sini kita melihat kira-kira siapa saja sebenarnya yang menjadi substrat karena ini adalah serin protease. Kemudian di sini saya mencari informasi di sini. DPP 8 dan DPP 9 itu letaknya di mana? Itu saya lihat menggunakan bantuan UniProt sehingga kemudian saya dapat informasi oh ternyata DPP 8 itu ternyata yang sudah diketahui itu letaknya di dalam sitoplasma. Sehingga kita sudah punya bayangan berarti bagaimana kemudian kita akan
mendapatkan sampel untuk kaitannya melihat ekspresi dari DPPN. Berarti di sini sitoplasma, ya berarti yang sitoplasmanya kita ambil, berarti harus kita membuat sel lysat tadi ini. Beda kalau misalnya nanti di organela yang lain. Nah, kemudian di sini juga saya cari dari Uniprot tadi, kemudian saya cari, oh ternyata bahwa DPP8 itu ternyata berat molekulnya ada 103. Nah, inilah berarti nanti yang menjadi petunjuk bahwa protein ini saya mempunyai 103. Jadi nanti mana yang akan saya pilih? Nanti gelnya ya berapa persen, kemudian inilah menentukan untuk melihat ukuran dari ini. Nah, kemudian dari sumber lain ternyata juga sudah ini juga ini menunjukkan bahwa ini lokalisasi dari protein tadi. Ini karena ada 6 anggota tadi, ternyata letaknya bermacam-macam. Nah, kalau yang DPP8 dan DPP9 itu letaknya di sitoplasma, sehingga ini akan lebih mudah pada waktu kita melakukan Western protein dibandingkan dengan yang berada di membran. Nah, kemudian ini saya ingin melihat sebenarnya substratnya apa dari 89 ini. Tadi kita menggunakan teknik yang lain. Kemudian ini ada dua kandidat yang saya gunakan yang kemungkinan ini adalah sebagai substrat dari DPP 8 atau 9, yaitu ada adenylate kinase 2, ini juga enzim, kemudian yang lainnya adalah retikulin. Jadi ini kita bisa melihat yang gambar di sebelah kanan, kita menggunakan Western blotting tadi, yang DPP 8 tadi, ya tadi kalau proteinnya itu tunggal, kita denaturasi, karena itu adalah bentuknya homodimerik, ya, kalau kita lepaskan, kita denaturasi, ukurannya tadi adalah 103. Jadi ini kita mendapatkan band di 99. Ya, jadi ini adalah yang DPP 8, DPP 9 ternyata juga tidak jauh beda di ini. Nah, kemudian kita lihat ternyata dari sel yang saya punyai itu ternyata juga mengekspresikan adenylate kinase 2 dan retikulin. Jadi di sini ada semuanya. Jadi di dalam sel itu ini ada. Kemudian yang sebelah kiri ini kemudian ingin saya buktikan apakah memang mereka letaknya memang betul terletak di dalam satu tempat yang sama. Nah, ini kemudian kita lihat dengan menggunakan fluoresen yang berbeda, kemudian saya dapatkan bahwa oh iya, ini ada letaknya memang iya benar di sitoplasma, ini ada interaksi antara adenylate kinase dan DPP 9 maupun DPP 8. Nah, kemudian salah satu berikutnya lagi, ini adenylate kinase 2. Ini proteinnya seperti apa? Ini harus saya cari lebih lanjut lagi dengan menggunakan Uniprot tadi, kemudian saya dapatkan bahwa ini panjangnya ada 239. Kemudian ini berat molekulnya berapa? Dan letaknya di mana? Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ternyata letaknya beda. Kalau tadi letaknya di sitoplasma, kemudian ini yang adenylate kinase letaknya di mitokondria. Kok di situ bisa ada lokalisasinya di dalam sitoplasma? Apakah itu kaitannya tadi? Nah, kemudian ini menimbulkan pertanyaan bagi kami, apakah memang sebelum masuk ke mitokondria, kemudian protein itu diaktivasi oleh DPP 8 atau 9 dulu, dipotong, kemudian baru aktif masuk ke dalam mitokondria. Itu yang dulu menjadi hipotesis kami ininya. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata adenylate kinase itu, ini panjangnya tadi sudah, kemudian ini, molekulnya ada 26. Sehingga kalau nanti saya dapatkan band yang ukurannya 26, ya berarti ini adalah betul adenylate kinase 2. Nah, gambar yang sebelah kiri, ini kami mencoba melihat di mitokondria dari sel yang kami gunakan, itu saya lihat apakah memang betul bahwa hipotesis saya tadi apakah aktivasinya di luar atau aktivasinya di dalam. Ini yang dulu waktu menjadi hipotesis ini. Nah, setelah saya lihat, ternyata di dalam mitokondria, saya tidak mendapatkan adanya DPP 8 dan 9 itu yang ukurannya 100 kilodalton. Ukurannya hanya 64. Nah, ini menjadi pertanyaan berikutnya. Kenapa kemudian ukurannya bisa berubah? Nah, ini kemudian ada lanjutan ceritanya. Kemudian kalau kita lihat yang adenylate kinase 2, ya, ini kita lihat, ya, di mitokondria ada. Memang ini berarti memang protein ini betul ada di mitokondria. Kemudian yang di bawah ini ada sebagai housekeeping gene, ini di SOD, itu jelas mitokondria itu ada SOD-nya. Jadi ini sebagai gantinya beta-aktin tadi. Nah, kemudian saya menggunakan model lain, kemudian saya melihat
betul enggak kalau nanti protein itu kemudian saya knockdown, saya turunkan ekspresinya, apakah berpengaruh atau tidak? Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, dengan melihat seperti ini, ya, ini kita lihat dengan ini kita knockdown, ini ekspresinya turun, kemudian di sini ekspresi apa juga turun. Kemudian kita menggunakan yang di PP9, ini ekspresinya juga menurun, kemudian di sini juga tampak menurun. Nah, kemudian kalau ini sekarang yang saya knockdown itu enzim adenosin kinase 2-nya saya knockdown di sini tidak akan tampak ini, bahwa di sini memang ini tadi mendukung yang di depan tadi bahwa ini ada interaksi antara DPP8 dan DPP9 dengan enzim adenosin kinase 2. Itu yang menjadi ini, tapi ini masih berlanjut, ini belum selesai. Jadi di sini untuk memastikan apakah betul atau tidak proses itu kemudian berlangsung ininya. Kemudian sebagai akhir kata, jadi sebagai kesimpulan, jadi Western blotting ini sebenarnya adalah merupakan metode untuk pemeriksaan protein yang sudah lama diketemukan, tetapi sampai sekarang itu masih merupakan sarana penting sebagai metode yang sangat penting untuk deteksi protein. Kemudian yang kedua, bahwa kalau kita melakukan Western blot, ini harus ada 8 langkah yang harus kita lalui, yang di situ tidak bisa diloncati satu sama lain. Sehingga ini harus berurutan, sehingga tadi adalah memakan waktu dan membutuhkan pekerjaan yang seksama. Kemudian yang berikutnya, bahwa di dalam bidang riset, di bidang biomedis, khususnya di manusia, apapun nanti, apakah untuk diagnosis, apakah mungkin untuk melihat mekanisme, melihat patogenesis, dan seterusnya, ini menggunakan Western blot ini adalah masih merupakan sarana yang sangat penting. Bagaimana kemudian protein itu terlibat dengan suatu penyakit atau mekanisme penyakit yang kita teliti. Kemudian situ apakah kaitannya dengan interaksi dengan protein-protein dengan yang lain atau seperti apa kemudian bisa kita. Saya kira mungkin itu saja yang bisa sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak Dr. Dono atas ilmu yang sangat luar biasa untuk kami, Dok. Nah, jadi kita bisa mengetahui critical point apa saja yang harus kita lalui dalam bermain-main dengan protein ini, Dok. Terutama Western blotting. Untuk rekan-rekan, ini saya lihat ada banyak banget pertanyaan nih, Dok, untuk Dr. Dono. Namun harap bersabar, karena pertanyaan akan dijawab oleh para panelis setelah semua panelis memaparkan materinya. Baik, untuk rekan-rekan, mari kita lanjutkan ke narasumber kedua, yaitu Dr. Rernat Sony Adi Susanto MSC. Beliau saat ini merupakan aplikasi saintis di PT Science Worker dan bergabung dari tahun 2020. Sebelumnya, beliau merupakan peneliti di salah satu perusahaan swasta Jakarta, dan beliau juga pernah menjadi dosen di Institut Teknologi Dell pada tahun 2015 hingga 2017, dan pernah menjadi asisten peneliti di Universitas Munster, Jerman. Pak Sony menyelesaikan studi S1-nya di Kimia Universitas Indonesia, S2 di Universitas Braunschweig, Jerman, dan menyelesaikan studi doktor di bidang biologi kimia di Universitas Gießen, Jerman. Dan beliau, Pak Sony ini memiliki banyak pengalaman di riset proteomik, sehingga pada pagi ini Pak Sony akan membawakan topik mengenai best practice for Western blotting. Dengan demikian, saya persilakan kepada Pak Sony untuk memaparkan materinya, Pak. Kurang lebih 25 menit ya, Pak Sony. Baik, terima kasih Mbak Cintera. Salam kenal teman-teman semua. Selamat siang, Mbak Skuti, Dr. Dono. Hari ini beberapa hal sudah cukup jelas oleh Dr. Dono ya, kayak dengan yang praktisnya aja ya, praktis. Mohon maaf Pak Sony, sepertinya suara terputus, Pak. Blot ini dalam baik. Gitu. Mungkin ini yang
putus-putus Pak Sony. Halo Pak Sony. Iya, mungkin sinyalnya kurang ya, bisa maksimal Pak. Ya. Belum masih terputus Pak Sony. Mungkin iya atau mungkin videonya sekarang dimatikan Pak. Agar ya, sinyalnya tidak terlalu berat mungkin Pak. Iya, baik. Nah, begini. Oke. Halo? Ya, halo ya. Ya, cukup jelas. Cukup jelas, Pak. Silakan, okay. Pak. Ya, ya, terima kasih. Ya, saya mungkin secara umum aja bagaimana melakukan sempat dengan Pak. Saya menjelaskan mungkin secara melakukan dengan dokter sistem blood ini terjadi dari lihat jurnal ya. Halo Pak Sony, mohon maaf Pak, suaranya masih terputus-putus ini Pak. Terus kita akan melakukan koordinat ganti ini ya, coba ya, mohon maaf para rekan-rekan, mungkin Pak Sony akan mencari alternatif wifi ya Pak Sony ya. Halo, Pak Sony. Gimana, Kak? Halo? Ya, halo. Ya, halo? Baik, Pak. Sudah, Pak. Ya, ya baik. Bisa? Ya, ya. Ya, bisa, Pak. Ya, silakan, bisa, Pak. Ya. Oke. Mohon maaf, Bapak-Ibu. Ya, untuk masing-masing step ini, ya, kita harus lakukan dengan sebaik-baiknya, ya. Mohon maaf, Pak Sony. Slide-nya sepertinya belum di-share. Mohon maaf, Pak Sony. Iya, materinya Pak. Belum iya. Oke, sudah lihat ya? Sudah, Pak. Silakan Pak Sony. Baik, mohon maaf. Jadi, untuk preparasi sampel ini, adalah yang pertama yang harus kita yang kita persiapkan. Ya. Jadi, seperti ada pada slide ya, bahwa tujuan dari preparasi sampel itu pertama adalah kita harus bisa dengan baik menghancurkan membran sel yang atau jaringan yang hendak kita kerjakan gitu ya. Lalu setelah itu konten atau isi di dalam sel tersebut dikeluarkan. Lalu tujuan yang lain juga bagaimana protein yang hendak kita yang kita analisis itu dapat terlarutkan dengan sempurna. Nah, ini yang cukup penting ya, Bapak Ibu sekalian. Dan juga diikuti dengan removal of contaminant. Nah, untuk sel disrupsi ini, metode sel disrupsi ini terdiri dari dua metode ya. Metode yang pertama adalah metode yang lembut ya atau gentle. Metode yang kedua adalah metode yang kasar. Dan ini tergantung dari jenis sampel atau sel yang hendak kita ekstraksi ya proteinnya. Nah, untuk yang metode yang lembut ini, gentle method ini, cocoknya khususnya untuk yang mammalian cell culture. Ya. Nah, mammalian cell culture ini umumnya dia terdiri dari hanya sel membran sederhana yang bisa didisrupsi dengan menggunakan osmotic lysis, freeze thawing dan detergent lysis. Dan ini kadang kita juga memilih berdasarkan dengan infrastruktur yang ada di lab ya dan juga acuan dari jurnal. Beberapa jurnal kita lihat infrastruktur di lab. Nah, mungkin juga kita juga bisa menyebrang ya. Misalnya
kita menggunakan freeze thawing atau osmotic lysis gitu. Nah, diharapkan sampelnya itu proteinnya dapat secara intake didapatkan. Nah, untuk beberapa sel atau jaringan yang agak lebih sulit ya, terutama yang mengandung penguat di dalamnya seperti misalnya pektin atau selulos, kita bisa tambahkan menggunakan enzimatik ya, misalnya selulose dan pektinase di sini. Nah, ini untuk yang mammalian dan beberapa sel bakteri yeast ya. Bagaimana dengan yang lebih keras gitu ya? Nah, untuk yang lebih keras kita menggunakan yang metode yang lebih keras. Nah, metode yang lebih keras ini terdiri dari berbagai macam jenis metode ya. Nah, kita pilihkan berdasarkan jenis sampel yang kita miliki ya. Untuk yeast, bakteri itu cocok kita gunakan sonication atau French press ya, atau kita menggunakan sistem ulekan di grinding, atau kita ya, menggunakan glass bead ya. Ini tergantung dari infrastruktur yang Bapak dan Ibu miliki. Yang French press ini mungkin nggak banyak orang miliki ya, sonikasi juga yang mungkin lebih banyak grinding ya. Nah, itu bisa kita lakukan gitu. Nah, terus bagaimana dengan jaringannya agak unik ya, seperti misalnya biji-bijian gitu ya, biji gandum atau biji misalnya biji bunga matahari dan sebagainya. Ini bisa menggunakan sistem ulekan ya, grinding, dan dilakukan di dalam liquid nitrogen seperti itu. Oke, setelah kita mendapatkan metode yang tepat ya, bagaimana kita menghancurkan sel tersebut, nah tentu proteinnya harus kita solubilisasi dengan baik. Nah, untuk solubilisasi ini kita harus memilih deterjen yang terbaik ya. Nah, ini ada beberapa deterjen yang biasa kita miliki ya. Seperti yang diinformasikan oleh Dr. Dono tadi, ada misalnya CHEPS ini. CHEPS ini dia sifatnya itu zibiter ion. Jadi dia itu ada positif negatif di situ. Bagus ya, terutama untuk integral membran protein. Seperti caveolin 1, gitu, seperti itu ya. Lalu ada JS dan juga ada juga yang non ionik ya, khususnya bagus untuk hidrofilik protein. Kali ini untuk yang mungkin yang hidrofobik protein, ini yang hidrofilik protein ya, MP40 dan Triton X100. Dan yang Bapak dan Ibu mesti kenali gitu ya, bahwa terkadang ya sampel kita itu, protein kita itu ada pada peletnya gitu ya. Nah, terkadang kita melakukan Western blot itu yang seperti Dr. Dono juga informasikan, seringnya kita gunakan untuk uji ekspresi ya kita. Misalnya kita melakukan knockdown gitu ya. Atau kita melakukan uji misalnya obat gitu, apakah obat ini bisa menurunkan ekspresi dari misalnya TLR4 atau gitu ya, atau mungkin TNF alpha. Nah, berarti kan terjadi knockdown, apa penurunan konsentrasi, dan kita harus bisa mendapatkan protein tersebut sesensitif mungkin. Dan terkadang protein tersebut ada pada peletnya gitu. Makanya kita harus kita harus aware terhadap hal ini gitu. Nah, setelah itu mungkin sebagai rangkuman ya, kita harus mencoba berbagai macam jenis metode yang saya sebutkan di depan ya. Tentu kita harus mencoba-coba dulu, kita ukur gitu ya, atau kita melakukan blotting berapa banyak kira-kira efisiensinya, mana yang paling baik ya. Dan juga jangan lupa gitu, kita untuk memasukkan protease inhibitor gitu, seperti PMSF, AEPSF itu ya, ke dalam lysis buffer kita, karena kalau enggak nanti protein kita akan rusak gitu. Dan jangan lupa juga jika melakukan misalnya grinding ya, ataupun misalnya tadi ulekan berputar itu ya, ulekan berputar itu kita lakukannya di dalam temperatur yang dingin gitu ya. Sama seperti misalnya kita melakukan ekstraksi RNA gitu ya. Nah, itu lakukanlah di temperatur yang dingin untuk mencegah enzimatik protease ini bekerja gitu. Dan jangan lupa juga sampel ini secara gentle ya, apa kita lakukan dengan sampelnya langsung kita lisis atau kita melakukan aliquot juga. Nah, aliquot ini untuk mencegah freeze thawing itu, jangan sampai proteinnya rusak gitu. Seperti itu. Nah,
Untuk yang kedua adalah elektroporesis. Jadi tujuan elektroporesis ini adalah untuk melakukan separasi protein berdasarkan pada saat membuat gel, pada saat elektroporesis ini sebaiknya Bapak dan Ibu memperhatikan gitu ya, pada saat gel casting itu jangan sampai bocor gitu ya. Casting. Halo. Ya, Pak Soni, sepertinya suara kembali terputus-putus, Pak. Itu jangan sampai bocor gitu. Kadang kalau saya. Halo, bisa terdengar? Baik, ya, sekarang jelas, Pak. Oh iya. Ya. Liki. Iya. Karena bolpen. Bolpennya itu kita selipkan di atas ini sehingga memberikan tekanan yang ke bawah, dia tidak leaky gitu, tidak bocor. Nah, atau kita bisa pergunakan dua-duanya. Nah, itu seperti itu untuk mencegah kebocoran ya. Nah, kita, tentang gel. Nah, untuk gel yang sering digunakan ini adalah ketiganya, SDS tris atau native gel ya, native gel tris ACL atau TJX ya. TJX-nya adalah tris glycine extended, dan ini TJX tris glycine extended stainless free. Nah, ini biasa tiga ini yang sering digunakan, sedangkan tris acetat mungkin agak jarang ya. Nah, dari ketiga ini, nah yang pertama ini mungkin juga paling banyak digunakan karena dia cukup murah ya. Cukup murah, dan tapi masalahnya dia agak kurang stabil ya, terutama kalau misalnya udah agak mendekati expiration date dan sebagainya. Nah, di sini ada pilihan seperti TJX ya, TJX stain free yang bisa melihat tanpa di staining dulu dengan ponsu dan sebagainya itu ya. Nah, ini nanti mungkin Mas Budi yang akan menjelaskan lebih detail. Nah, setelah itu untuk persentase dari gel sendiri, seperti yang sudah diinformasikan oleh Dr. Dono, bahwa kita harus melihatnya berdasarkan dari berat molekul dari protein tersebut. Gitu. Nah, di sini ada berbagai jenis ukuran, maksudnya berbagai jenis konsentrasi dari protein. Nah, kalau yang untuk low concentrate, apa high molecular weight itu kita pilih yang low percentage, 7,5 ini. Jadi, nanti dia akan berada di sekitar 120-250. Lalu untuk yang menengah kita bisa yang 10%, dan yang untuk yang low molecular weight kita bisa pakai 12%. Dan single percentage gel ini biasanya digunakan untuk yang mungkin tidak tebar ya jaraknya nih, antara protein satu dengan protein yang lainnya. Dan jika agak lebar gitu, kita bisa menggunakan yang gradient ini atau NKD. Nah, bagaimana dengan pemilihan marker? Untuk pemilihan marker itu ya kita pilih berdasarkan apa yang kita lakukan gitu ya. Apa itu fluorescence dan sebagainya. Nah, untuk sebenarnya untuk yang penentuan molecular weight yang cukup presisi itu kita menggunakan yang unstained ya, karena molecular weight yang ditampilkan adalah cukup akurat gitu ya. Kalau yang stain ini kan dia harus nempel dengan dye-nya, dan itu akan membuat beratnya akan cukup agak sedikit berbeda gitu. Seperti itu. Oke. Setelah kita memilih markernya, terus kita loading sampelnya gitu. Nah, untuk loading sampel itu jangan lupa nanti well-nya itu dibilas dulu ya, untuk mencegah yang poliakrilamid yang nggak sempurna terpolimerisasi itu untuk dihilangkan. Nah, setelah itu sebaiknya sebelum melakukan gel loading kita harus tahu dulu konsentrasinya, dan kita harus tahu linear range-nya. Nah, ini adalah linear range-nya. Dan sampai kita meloadingnya itu pada saturated range. Ya. Kalau saturated range nanti konsentrasinya kita ingin tahu perbedaan konsentrasi, perbedaan jumlah kita nggak bisa gitu ya. Di sini adalah yang paling optimal, makanya kita harus tentukan dulu linear range-nya, Bapak dan Ibu sekalian.
Nah, setelah itu saya hendak menampilkan beberapa masalah yang biasa timbul pada elektroforesis ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, salah satunya misalnya smiling. Smiling ini sering sekali kita dapatkan gitu ya. Mungkin kalau untuk publikasi di jurnal kita harusnya kan dapatnya yang bagus gitu ya. Kalau enggak mungkin nanti reviewernya agak kurang happy. Nah, untuk mencegah smiling ini tergantung pada gelnya. Nah, gitu ya. Kadang sering terjadi karena dia itu overheating ya, atau voltasenya terlalu tinggi. Dan untuk gel-gel yang mungkin udah agak tua gitu ya, udah ada mendekati expiration date gitu, dan mungkin kita harus turunkan dulu voltasenya gitu ya. Atau mungkin tergantung pada alat elektroforesisnya ya, kita harus mainkan dulu ya, voltasenya coba diturunkan, kita optimasi dulu untuk mendapatkan hasilnya cukup high. Dan juga sampel jangan di overload ya, jangan terlalu penuh gitu ya untuk mencegah smiling gitu. Dan juga ada juga fenomena frowning ya, bentuknya seperti ini ya, frowning ini biasanya terjadi pada buffer ya. Ya mungkin buffernya itu kita sering ganti ya, dua kali gitu ganti gitu ya, mungkin agak sedikit royal dalam menggunakan buffer, menggunakan juga fresh buffer, atau kadang kita juga harus perhatikan gitu empayet mungkin karena PK lama gitu, beli di awal tahun lama lab nggak dibuka-buka, terus kita coba ternyata agak kurang baik gitu ya. Nah ini mungkin kendala yang kita dapatkan gitu ya, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah elektroforesis kita akan berangkat ke transfer ya. Nah untuk transfer ini tujuannya itu adalah untuk memindahkan dari gel ke membran. Nah, proses pemindahan ini ya walaupun nggak banyak optimas ya, tapi cukup tricky juga ya. Cukup banyak yang harus diperhatikan ya, terutama apakah benar-benar tertransfer dengan baik atau tidak gitu ya. Nah, itu dengan stain free kita bisa dapatkan gitu ya. Kita lihat gelnya, terus kita lihat juga membrannya gimana, juga apa gelnya kosong sebelum dan sesudah gitu ya. Sudahnya harus kosong gitu, sebelumnya penuh gitu kan. Nah, membrannya juga harus full gitu, sesuai dengan yang sebelumnya, gel yang sebelumnya gitu. Nah, pada proses transfer ini seperti yang tadi Dr. Dono sudah sampaikan, ada berbagai jenis metode ya. Seperti wet tank ini yang dulu pernah orang lakukan gitu. Nah, sebenarnya wet tank ini bagus ya. Gold standard untuk efisiensi sebenarnya ya. Cuman dia agak ribet dan lama ya. Dan orang sekarang bergerak ke arah semi dry, ini yang sering kita lakukan, yang kita kerjakan, mungkin 80-90% menggunakan ini. Nah, tapi masalahnya adalah efisiensinya, kadang-kadang agak sedikit berkurang. Dan masalahnya kalau misalnya proteinnya itu hasil dari proses knockdown yang sudah sangat sedikit menjadi lebih gitu ya, untuk mendapatkannya. Nah, di sini yang nanti ada juga ini rapid semi dry ya, teknologi dari BioRed. TBX ini ya lebih cepat ya, dan efisiensinya juga cukup baik. Nanti mungkin Pak Mas Kudi yang akan menjelaskannya gitu. Nah, ini teknologi transfer. Nah, terus kita juga harus memilih membrannya. Nah, membran itu sebenarnya secara umum dibagi menjadi tiga ya, mikroselulus, PVDF dan LF-PVDF. Kalau LF-PVDF ini ya untuk yang fluorescence ya, dan yang paling sering kita gunakan biasanya PVDF ya. Ini atau ada juga orang yang masih menggunakan nitroselulus. Ini ya, harganya cukup murah, cuman lebih kecil gitu. Jadi mungkin untuk protein-protein untuk belajaran mungkin kita bisa menggunakan nitroselulus ya. Tetapi untuk penelitiannya, misalnya kita melihat knockdown protein gitu ya, mungkin lebih baik menggunakan PVDF ya. Terutama untuk protein yang hidrofobik. Dan jangan lupa juga memilih pore size yang tepat. 0,2 biasa digunakan untuk berbagai jenis metode, jenis protein. Nah, kalau 0,45 ini harus proteinnya cukup besar ya. Kalau enggak dia akan lolos gitu. Dan seperti itu. Lalu best practice dari transfer ini ya enggak banyak ya. Salah satunya adalah ya kita pada saat terutama yang semi dry itu ya, pada saat memasang atau mengarrange
apa membran, terus gelnya, terus yang kertas filter itu ya, itu jangan sampai ada air bubble-nya di situ ya. Ini kita lihat sini ada air bubble di sini ya, terus ini akan jelek gitu ya. Jadi bisa menggunakan roller secara hati-hati dan dengan penuh perasaan kita hilangkan air bubble-nya itu. Nah, kita bisa, kita mau mengarrange itu, kita bisa pelan-pelan gitu ya, gel dan membrannya itu, sehingga air bubble-nya itu bisa keluar semua. Dan jangan lupa untuk membran itu jangan pakai tangan ya, Bapak dan Ibu, sebaiknya menggunakan forceps. Nah, forceps-nya itu kalau bisa forceps yang plastik, yang cukup besar di ujung-ujungnya. Biar nanti nggak memberikan protein tambahan di situ. Dan kita bisa menggunakan efisiensi transfer, kita bisa menggunakan ponsel seperti yang Fitopedin Donald sampaikan. Dan kita bisa untuk atau bisa menggunakan stain-free teknologi. Nah, permasalahannya pada transfer itu mungkin ya incomplete transfer ya. Karena kalau kita perhatikan nanti dengan stain-free teknologi, dengan ponsel kok jumlahnya terlalu sedikit gitu ya. Ya mungkin bisa aja masih nempel di gelnya gitu. Jadi kita harus waktunya kita harus tambahkan, atau kita bisa tambahkan SDS di situ gitu ya. Atau kadang-kadang dia bisa juga lolos gitu ya. Nah, ini kita harus kurangi tengah waktunya gitu. Kita atau harus atur mungkin transfer buffernya harus kita modifikasi ya. Seperti itu. Oke. Setelah itu deteksi ya. Nah, untuk deteksi ini tujuannya adalah kita secara spesifik dan kuantitatif kita mendapatkan mengidentifikasi protein yang kita inginkan. Nah, ini adalah salah satunya komponen yang harus kita optimasi adalah blocking buffer. Nah, yang paling sering kita gunakan itu kan non-fat milk ya, beberapa gitu, karena dia cukup murah gitu ya. Tapi sebenarnya untuk yang metode deteksi menggunakan avidin, streptavidin, atau AP itu beberapa jurnal menyampaikan dia itu agak kurang baik gitu. Karena dia mengurangi binding ke biotin gitu. Jadi memang sebaiknya menggunakan BSA ya. Hanya BSA ini cukup mahal. Nah, ada bioreton blood gitu ya, blocking buffer. Nah, mungkin itu Mas Kudi yang bisa menyampaikan informasi lebih detail. Nah, lalu kita ke primary antibody gitu ya. Primary antibody ini jangan lupa gitu ya. Kita harus perhatikan juga targetnya, protein yang kita inginkan gitu. Pernah ada ingin mendapatkan mouse ya, mouse NF alpha gitu. Nah, kita belinya rat gitu ya, anti rat ya, beda rat dengan mouse gitu. Jelas itu dua organisme yang berbeda. Nah, itu kita harus perhatikan dengan baik gitu. Karena rat dengan mouse agak berbeda. Nah, terus selain itu juga konsentrasi kita harus optimasi ya, karena kan antibody mahal kan. Jadi kita kalau memang ada waktu, kita lakukan optimasi ya. Dari standar manufakturnya itu kita lakukan mungkin serial dilution dan sebagainya. Lalu di sini ada secondary antibody. Ya, kita harus mencari yang sesuai dengan kelas dan kalau bisa juga cross-absorb ya. Cross-absorb itu maksudnya dia udah dipurifikasi tambahan gitu ya. Sehingga dia hanya bisa mengenali primary antibody. Nah, correct class itu maksudnya dia kelas yang sama dengan primary antibody-nya gitu. Jangan sampai dia menempel pada tempat yang lain. Nah, untuk secondary antibody ini nggak banyak optimasi ya yang kita lakukan. Nah, permasalahan yang banyak itu adalah kita memilih antara chemiluminescence dan kolorimetri. Sebenarnya chemiluminescence ini di beberapa tempat agak sulit didapatkan ya, karena kan orang mungkin chemidoc itu agak sulit ya didapatkan gitu ya. Dan orang cenderung menggunakan kolorimetri. Nah, masalahnya kolorimetri ini itu sensitivitasnya rendah. Sensitivitasnya rendah gitu dibandingkan chemiluminescence gitu. Nah, mungkin walaupun kita pakai dengan amplified opti 4CN, tapi pada kenyataannya itu agak sulit gitu ya kolorimetri ini. Dan sebaiknya memang kita lebih invest ke chemiluminescence ya. Jadi menggunakan X-ray ya memang cukup sulit gitu ya.
X-ray ya. Ada, tapi kadang ada orang yang jual juga developer-nya itu. Nah, ada juga sekarang orang menggunakan cukup membantu. Jadi kalau nanti produknya nggak keluar di kolorimetri, bisa-bisa juga karena masalahnya di deteksinya ini, gitu ya, kepada itu sekalian. Bisa jadi gitu ya. Setelah kita di tadi yang bagian dulu udah kita optimasi dengan baiknya, masalahnya di sini. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Oke, lalu kita sudah deteksi image analysis, nah bagian yang terakhir gitu ya. Dan di sini kita image analysis ini apa tujuannya untuk mendapatkan gambar ya, dan pun analisis mengukur ukurannya gitu, dan melihat kuantitasnya gitu. Nah, seperti yang tadi sempat saya informasikan di depan bahwa kita harus tahu sampel kuantitinya gitu ya, sehingga kita bisa memberikan jumlah apa melut sampel itu pada linear range-nya. Seperti pada kasus seperti ini cukup agak kurang baik ya, di mana aktinnya ini oversaturated. Jadi dia tidak bisa dijadikan untuk normalisasi gitu ya. Nah, ini agak agak kurang baik dan sebaik dihindari gitu ya. Lalu untuk melihat band ini kita beberapa software seperti ImageLab 6 itu dia ada metodenya gitu ya. Ada metodenya seperti volume box dan length and band gitu ya. Nanti kita lihat ini berapa sih konsentrasinya dari protein ini. Nah, ini kita bisa menggunakan dua metode ini. Nah, kalau volume box ini mungkin lebih cepat ya dan gampang. Mungkin bisa beberapa software bisa melakukannya. Cuman kalau mengenai sensitivitas mungkin lebih baik menggunakan lens and band dari background-nya. Oke. Kemudian kita ke normalisasi gitu ya. Jadi begini ya Bapak dan Ibu sekalian, jika kita melihat ekspresi suatu protein, kita lihat jika suatu protein B itu lebih besar dari protein A, belum tentu B itu berdasar statistik A gitu ya. Seperti ilustrasi di sini, gimanakah yang lebih tinggi gitu ya antara kesatria baja hitam atau atlet olimpiade di ini di Tokyo gitu kan ya. Kalau kesatria baja hitam ini dia bisa melompat 20 inci, sekitar 50 cm ya. Mungkin terlihat lebih kecil ya dibandingkan manusia olimpiade yang bisa ini 250 gitu ya. Tapi kita harus melihat juga dong dengan shopper ini cuma hanya sekitar 2 cm dibanding manusia tingginya sekitar. Mohon maaf Pak Sony, suaranya hilang kembali. Ya sih. Oh ya. Di halo, halo. Bisa dengar? Ya, halo Pak. Sudah Pak. Oh ya, sudah. Mohon maaf ini mungkin internetnya agak ini ya, agak bermasalah. Jadi baik kan di sini adalah pada saat protein B ini melakukan normalisasi. Pada sini protein-protein. Ini juga aktifnya ini. Ini terlihat lebih tebal. Kan ada kesalahan kata atau tidak ada gangguan selama penyakit pertama kan. Jika nanti hanya ataupun tangan Bapak dan Ibu dan Mbak Cinti, saya kembalikan ke Mbak Cinti. Ya, baik Pak Sony, terima kasih sebelumnya. Sepertinya di akhir-akhir suara terputus ya Pak Sony ya. Mungkin nanti kita bisa ada, jika ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar untuk peserta yang mungkin kurang jelas terkait dengan presentasi. Iya.
Baik, terima kasih. Ya, terima kasih, mohon maaf. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Sony atas materi yang telah diberikan kepada kami. Jadi kami bisa tahu kira-kira tips dan trik serta troubleshooting apa yang akan kita lakukan nih ketika kita mau bermain dengan STS Patch ataupun Western Blotting. Baik, langsung saja kita ke narasumber yang ketiga, yaitu Mas Kurdianto. Ya, baik, terima kasih Pak Sony. Ketiga yaitu Mas Kurdianto MSI. Jadi Mas Kurdi ini menjabat sebagai Product Manager di PT Science Worker dan telah bergabung di PT Science Worker Indonesia sejak tahun 2015. Beliau juga pernah menjadi asisten laboratorium genetik di IPB tahun 2012 hingga 2015. Mas Kurdi telah menyelesaikan S1-nya di Departemen Perikanan IPB dan Master of Science-nya juga di IPB. Mas Kurdi juga telah mendapatkan banyak pelatihan di bidang proteomik dan molekular, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pada webinar kali ini, Mas Kurdi akan berbagi teknologi terkini dalam penelitian Western Blotting, yaitu stain-free Western Blot. Baik, Mas Kurdi, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Mas untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Mbak Cintera. Mohon maaf, suara saya jelas kan ya? Jelas, Mas Kurdi. Baik, baik. Saya izin share screen. Oke, ini terlihat screen saya? Terlihat, Mas. Baik. Ya, selamat siang Bapak-Ibu sekalian, para peneliti dan Ibu dosen. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Cintera. Jadi tadi mungkin pertama sudah disampaikan oleh Dr. Dono mengenai basic principle dari Western Blot, kemudian beberapa yang harus diperhatikan, apa saja yang harus kita perhatikan pada saat Western Blotting, ya, kemudian aplikasinya di biomedical. Kemudian Pak Sony tadi sudah menyampaikan juga mengenai best practice, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan hasil yang baik gitu ya untuk Western Blot. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan teknologi terbaru ya untuk kita melakukan Western Blotting, di mana tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Dr. Dono bahwa Western Blot ini memerlukan waktu yang cukup lama gitu ya. Lumayan wasting time. Bisa dibilang mungkin kita butuh waktu 1-2 hari untuk bisa mendapatkan hasil seperti itu. Nah, teknologi stain-free Western Blotting ini muncul karena tadi ya, karena tadi ada masalah di mana proses Western Blot ini memakan waktu yang cukup lama. Jadi bagaimana caranya kok kita bisa mempercepat proses ini gitu ya. Jadi teknologi stain-free Western Blot ini nanti kita bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat. Lalu kemudian selain cepat, hasilnya juga lebih bagus dibandingkan dengan traditional method ataupun metode konvensional. Seperti itu. Nah, ini mungkin gambaran saja. Tadi, untuk metode konvensional, tadi sudah disampaikan ya, kita perlu preparasi sampel, kemudian isolasi, lalu proses preparasi gelnya membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih. Gitu ya. Itu pun kalau tidak, kalau gelnya terpolimerisasi ya, kadang-kadang kita membuat gel, gelnya tidak terpolimerisasi, kita harus ulang lagi seperti itu sehingga itu bisa mengurangi waktu kita ya. Kemudian setelah kita lakukan preparasi gel, kita lanjutkan dengan electroporesis, biasanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit sampai dengan 1 jam, bahkan kadang-kadang lebih dari 1 jam gitu. Lalu setelah itu kalau menggunakan metode konvensional ataupun masih menggunakan wet transfer, kita butuh waktu sampai 1-3 jam untuk transfer ya. Untuk kita memindahkan gel protein dari gel ke membran, lalu selanjutnya kita lakukan immunodetection, di situ ada blocking, kemudian inkubasi dengan primary secondary antibody, total mungkin sekitar 5 jam lebih gitu ya. Lalu setelah kita lakukan immunodetection, lalu kita lanjutkan dengan imaging dan data analysis ya. Kemudian kalau misalnya tadi contoh misalnya kita ingin melihat beberapa target protein dalam satu sampel, maka kita perlu, kalau dengan menggunakan metode konvensional, kita perlu lakukan reprobing, artinya inkubasi antibody yang pertama kita harus buang dulu, kemudian kita lakukan inkubasi ulang menggunakan antibody selanjutnya. Nah, ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sampai dengan 5 jam. Jadi kalau total mungkin sekitar 1 hari ya. Bahkan kalau inkubasi antibody-nya overnight berarti total sekitar 2 hari seperti itu. Lalu bagaimana dengan hasilnya? Nah, hasilnya kalau kita melakukan STS Page, kita bisa cek gitu ya. Kita perlu warnai dulu menggunakan komasi. Nah, tetapi komasi ini kita tidak bisa lanjutkan ke Western Blotting. Karena kalau kita sudah komasi, tidak bisa kita lanjutkan gel itu untuk proses Western Blot. Sehingga biasanya menggunakan metode konvensional, kita perlu minimal 2 gel.
Ya, jadi satu diwarnai untuk mengkonfirmasi apakah proteinnya ada atau tidak ya di dalam gel, yang satu tidak diwarnai tapi langsung ditransfer ke membran. Selanjutnya juga kita setelah kita transfer ke membran, itu kita konfirmasi lagi, kita warnai lagi membrannya menggunakan poncu, tadi seperti yang dokter sampaikan, menggunakan poncu staining. Poncu ini sifatnya irreversible, jadi bisa dihilangkan setelah diwarnai, kita bisa distaining, kita hilangkan. Biasanya yang terlihat hanya leather saja, proteinnya belum kalau belum diwarnai ya. Lalu terakhir kita lakukan immunodetection, kita akan mendapatkan hasil. Nah, bagaimana kasusnya kalau kita tidak melakukan beberapa QC step? Bagaimana kasusnya ketika kita step yang sini kita tidak lakukan, tapi langsung kita transfer, langsung kita immunodetection. Akhirnya misalnya tidak ada band yang terdeteksi sama sekali. Kita tidak bisa mengetahui di bagian mana kira-kira saya salah seperti itu. Jadi sayang, reagen sudah terbuang banyak, tiba-tiba tidak muncul hasil Western blood mass seperti itu. Nah, makanya muncul teknologi stain free ini untuk bisa memberikan analisis Western blood lebih cepat, dan kita juga bisa melakukan QC pada setiap stepnya sehingga kita tidak membuang-buang reagen ya. Nah, ini adalah video mengenai stain free Western blood gitu ya. Jadi sama seperti Western blood biasanya, tahapannya sama persis ya. Hanya saja memang ada beberapa step yang dipercepat ya. Pertama adalah pada proses separasi protein atau SDS page, kita bisa menggunakan mini protein tetra, di mana di sana kita bisa langsung merunning 4 gel sekaligus. Ya, biasanya untuk metode konvensional kita hanya bisa running 2 gel. Kemudian menggunakan TGX stain free ataupun TGX, kita bisa running hanya 15 menit dengan menggunakan high voltage, sehingga bisa mereduksi waktu yang cukup banyak ya. Kemudian dengan menggunakan stain free, tidak perlu diwarnai lagi gelnya, kita langsung masukkan ke chemidoc ataupun geldoc, bisa langsung kita deteksi apakah ada proteinnya atau tidak ya. Kemudian selanjutnya kita transfer ke membran ya. Nah, ini juga sama dengan menggunakan transport turbo, paling cepat bisa 53 menit ya. Jadi tadi yang 1 jam kita bisa reduksi waktunya ya, dengan tidak mengurangi kualitasnya ya. Lalu kemudian setelah ditransfer, kita juga bisa konfirmasi di alat tanpa melakukan pewarnaan poncu ya. Jadi langsung kita masukkan membrannya, langsung kita bisa foto. Kita bisa cek apakah semua gel proteinnya sudah tertransfer semua ke membran atau belum. Lalu kita inkubasi dengan primary antibody, kita punya precision AB yang khusus untuk Western blot sudah divalidasi. Lalu terakhir adalah kita bisa lakukan analisis menggunakan misalnya fluorescence, yang terbaru adalah fluorescence di mana sinyalnya lebih stabil dibandingkan chemiluminescence ya. Lalu untuk analisis data kita juga bisa langsung melakukan analisis ya dengan menggunakan tadi beberapa cara ya, bisa menggunakan housekeeping ataupun menggunakan total protein loading. Nanti akan dibahas lebih detail di slide selanjutnya. Nah, mengapa kita perlu stain free Western blot ya? Apa saja kelebihannya ya? Yang pertama adalah lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional ataupun Western blot seperti biasa. Di mana letaknya? Yang pertama adalah proses separasi protein ataupun SDS page hanya butuh 15 menit. Biasanya butuh sekitar 1 jam ya, dengan menggunakan high voltage. Lalu karena menggunakan stain free, kita tidak perlu proses staining. Di mana kalau kita menggunakan komasi ya, kadang-kadang mungkin stainingnya sekitar 1 jam lebih, di staining-nya lebih lama. Kita perlu kadang-kadang mungkin overnight di staining untuk bisa mendapatkan warna yang clear ya. Ini tidak perlu kita warnai, hanya kita perlu kita aktivasi saja menggunakan UV. 1 menit saja cukup, sudah kita mendapatkan hasil yang bagus. Nah, kemudian di transfer juga sama, hanya butuh 3 menit, kita konfirmasi lagi juga hanya butuh 1 menit. Jadi mereduksi banyak sekali waktu untuk Western blot, sehingga mungkin tadi ya bisa setengah hari mungkin kalau misalnya kita benar-benar melakukan dengan baik gitu ya. Bisa lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional. Yang kedua adalah kita bisa melakukan analisis transfer efisiensi, karena kita bisa cek sebelum transfer dan kita juga bisa cek setelah transfer tanpa kita menggunakan gel yang berbeda, tanpa proses pewarnaan, sehingga kita bisa cek apakah betul semua protein kita tertransfer semua atau belum ke membrannya. Kemudian karena menggunakan semi dry transfer, maka kita tidak perlu memerlukan banyak buffer transfer ya. Jadi hanya perlu sangat sedikit buffer transfernya. Lalu yang selanjutnya adalah
dengan menggunakan multiplexing, ya, dengan menggunakan fluorescence, metode deteksi fluorescence, kita bisa lakukan multiplex. Jadi tidak perlu reprobing. Misalnya tadi beberapa protein, ya, misalnya kita menggunakan beta aktin atau beberapa protein target, misalnya P53 gennya, kemudian gen-gen yang lain dalam satu membran, kita bisa gunakan metode fluorescence pewarnaannya, sehingga kita bisa multiplex dalam satu membran seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah teknologi stain free ini bisa mengurangi bias pada hasil. Kemudian kalau kita menggunakan housekeeping, ya, tanpa menggunakan housekeeping protein, ya, karena kadang-kadang kalau kita menggunakan housekeeping protein, terkadang ada variasi di sana karena ada bedanya ekspresi, walaupun yang kita loading sama konsentrasinya, tapi kadang-kadang mungkin bisa jadi ekspresinya berbeda-beda. Sehingga ini tidak bisa dijadikan sebagai pembanding, gitu ya. Nah, ini adalah kelebihan dari stain free Western blot. Kita akan cek satu persatu lebih jelasnya. Pertama adalah di protein separasi ataupun SDS page. Ya, seperti biasa untuk di BioRed kita menggunakan sistem TGX, jadi tidak menggunakan bistris, menggunakan MOPS ataupun yang lainnya. Ini menggunakan Lamley system, ya. Di sini kita punya mini protein tetra, di mana alat ini bisa mengcover sampai dengan 4 gel dalam satu kali running, kemudian sampel buffer, kemudian buffer, ya. Lalu untuk gelnya kita punya precast. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada kendala dengan pembuatan gel, ya, sering gagal dan segala macamnya, ya, daripada sering mengulang-ulang risetnya tidak selesai-selesai, kita sudah siap, kita memiliki precast format. Jadi gel ini sudah dibuat oleh BioRed, kemudian sudah divalidasi, sudah di QC, sehingga ini sudah validated untuk publikasi, sehingga Bapak Ibu sekalian tidak perlu membuang-buang waktu untuk membuat gel kalau yang kadang-kadang mungkin terkadang kurang homogen, terkadang tidak terpolimerisasi, gitu ya. Kalau menggunakan precast itu sudah pasti bagus hasilnya dengan memiliki kualitas yang bagus dibandingkan dengan konvensional. Lalu untuk yang selanjutnya adalah kita juga ada tadi menggunakan all blue ataupun unstained, jadi ada dua pilihan. Kalau all blue nanti kita bisa lakukan tracking, jadi si leadernya terlihat, ya. Kalau unstained leadernya tidak terlihat, tapi kita bisa kombinasikan dengan sampel, kita bisa cek ladder dengan sampelnya bersamaan seperti itu. Dan dengan menggunakan unstained ataupun all blue ini, kita bisa gunakan juga untuk mengecek protein transfer efisiensi dari gel ke membran, apakah semuanya tertransfer atau tidak, kita bisa cek di laddernya, ya, seperti itu. Nah, kemudian apa kelebihan dari TGX chemistry? Jadi tadi Pak Sony sudah sampaikan, kita memiliki TGX namanya Textiscrescine Extended. Jadi kelebihannya adalah gel ini bisa di-running di high voltage, voltasenya tinggi, dengan 15 menit saja waktunya, tapi tanpa mengurangi kualitasnya. Kadang-kadang kalau gel kita running di voltase tinggi, itu biasanya agak lumer, ya, agak meleleh, sehingga terbentuk smiling. Nah, dengan menggunakan TGX ini tidak terjadi, ya. Kemudian walaupun tadi precast, ya, ini bisa disimpan sampai dengan 1 tahun lamanya, ya. Jadi kalau kita beli di awal tahun, misalnya risetnya belum keburu, kita bisa gunakan sampai dengan 1 tahun untuk gelnya. Bahkan kita pernah melakukan yang gel yang sudah expired pun masih bagus kualitasnya, lebih dari 1 tahun juga masih bagus kualitasnya. Kemudian untuk TGX ini kita ada stain-free teknologi, ya, di mana stain-free teknologi ini menggunakan namanya trihalocompound, ya, di mana trihalocompound ini nanti akan bisa kita imaging, ya, sehingga kita bisa melihat tanpa proses staining menggunakan kumasi. Ini contoh perbedaannya. Jadi kalau kita separasi menggunakan 300 volt, ya, 20 menit, hasilnya seperti ini. Ini kita separasi 200 volt selama 40 menit. Hasilnya tidak jauh berbeda dengan menggunakan sistem biasa. Sehingga ini bisa mereduksi waktu, ya. Kemudian kita juga punya format yang mencetak sendiri. Jadi kita ada yang precast, ada juga yang fast cast, di mana proses pencetakan gelnya lebih cepat. Biasanya 1 jam, ya. Ini bisa sampai 30 menit lebih cepat dibandingkan yang konvensional. Lalu apa itu stain-free teknologi? Ya, jadi stain-free teknologi adalah teknologi yang dikembangkan karena metode konvensional menggunakan staining komasi itu memerlukan waktu yang cukup lama, ya. Kemudian
kalau menggunakan scanning kita harus running dua gel sekaligus untuk Western blot, maka dengan scan free kita hanya butuh satu gel saja sampai dengan Western blot, sampai dengan analisis selesai. Jadi scan free teknologi adalah teknologi pewarnaan yang sudah ada di dalam gelnya, di mana di dalam gelnya itu sudah ada namanya trihalo compound yang dikombinasikan dengan akrilamid, di mana nanti trihalo compound ini akan berikatan, ya, akan berikatan secara kovalen dengan triptofan, ya, sehingga nanti akan bisa meningkatkan pendaran, ya, fluorescence-nya dan bisa terdeteksi oleh UV. Kemudian sensitivitasnya itu lebih bagus dibandingkan komasi di antara 10 sampai dengan 25 nanogram. Ya, jadi kalau misalnya proteinnya agak rendah, menggunakan komasi tidak terdeteksi, bisa jadi menggunakan stain free itu bisa terdeteksi karena lebih sensitif dibandingkan dengan komasi. Selanjutnya adalah visualisasi. Jadi setelah kita elektroforesis, kita bisa langsung visualisasi gel kita tanpa proses pewarnaan. Kita hanya butuh aktivasi 1-5 menit, ya, tanpa proses staining dan destaining, ya. Jadi tidak perlu waktu yang lama, langsung kita bisa visualisasi di dalam chemidoc ataupun geldoc. Kita langsung bisa mengkonfirmasi apakah kualitas protein kita bagus atau tidak ketika kita separasi, ada atau tidak, seperti apa profilnya, ya. Nah, ini bisa kita cek, ya. Ini perbandingan antara komasi, ya, yang menggunakan pewarnaan overnight staining. Ini kita menggunakan stain free gel yang hanya membutuhkan 1 menit aktivasi. Jadi tidak ada perbedaan yang jauh, ya, antara yang semalaman dengan yang hanya 1 menit saja. Bahkan mungkin di komasi itu ada beberapa background karena biasanya distainingnya harus lama, ya, untuk bisa bersih. Kalau di stain free itu backgroundnya kecil. Jadi lebih bersih warnanya dibandingkan dengan komasi. Selanjutnya adalah protein transfer. Jadi kita punya TBT, di mana ini bisa mentransfer protein yang berat molekulnya antara 5 sampai 150 kilodalton hanya dalam waktu 3 menit, ya. Bahkan kita bisa mentransfer sampai dengan 4 gel sekaligus, ya. Kita juga support beberapa jenis membran, ada low fluorescence, kemudian PPDF ataupun intercellulose, di mana biasanya kalau low fluorescence ini imunoblot ini bisa menghasilkan background yang lebih kecil, ya. Kemudian kita juga punya ready to transfer. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Western blot, tadi sudah disampaikan Dr. Dono, kita perlu membuat sandwich, ya. Jadi sandwichnya ada membran, ada filter paper, ya. Kemudian ada spong biasanya untuk membuat sandwichnya. Kita punya yang ready to set, ready to transfer. Jadi ini sudah dalam bentuk sandwich, di dalamnya sudah ada membran, sudah ada buffer, tinggal kita masukkan ke dalam alat. Jadi tanpa proses preparasi sandwich, ya. Kemudian ini juga fleksibel, ya. Tidak hanya protein yang ukuran ini saja, tapi alat ini juga bisa digunakan untuk protein yang bobot molekulnya rendah, sedang, ataupun bahkan yang molecular weight-nya tinggi. Nah, ini perbandingannya tadi sudah disampaikan, kalau konvensional sekitar 60 menit, ya, menggunakan TGX bisa lebih cepat, kalau menggunakan menggunakan TBT bisa lebih cepat lagi, maksimum paling cepat 3 menit. Selanjutnya adalah verifikasi. Jadi setelah transfer, kita harus verifikasi apakah protein dalam gelnya sudah tertransfer semua atau belum ke membran. Caranya seperti apa? Metode konvensional, caranya menggunakan poncho staining. Kita warnai membrannya, biasanya warnanya agak kemerahan, ya. Ya. Nah, karena tadi pewarna stain free-nya menempel di membran, kita tidak perlu lagi melakukan poncho staining. Jadi setelah kita transfer, membrannya itu bisa kita langsung visualisasi di alat chemidoc ataupun geldoc, hanya butuh waktu 1 menit saja tanpa proses staining dan destaining, ya. Kemudian ini juga bisa kita lakukan reimaging. Jadi untuk memverifikasi apakah sudah tertransfer semua atau belum untuk menghitung transfer efisiensi, ya. Ini perbandingannya PPDF yang menggunakan poncho dan yang menggunakan stain free teknologi. Ya, mungkin kalau yang poncho kadang-kadang tadi ada proses staining dan destaining, mungkin ada beberapa pewarna-pewarna yang masih banyak di sini, ya, sehingga menghasilkan background. Kalau menggunakan stain free bisa lebih bersih hasilnya. Selanjutnya adalah proses blocking. Jadi kita mempunyai workflow di mana proses immunodetection ini bisa lebih cepat, sekitar 4 jam total, ya. Jadi kok bisa lebih cepat? Kenapa? Yang pertama adalah proses blockingnya. Kita punya Every Blood Blocking Buffer, di mana ini adalah teknologi terbaru untuk blocking system. Mungkin dulu menggunakan skim milk, menggunakan BSA, ya,
rata-rata butuh sekitar 1 jam untuk proses blocking. Dengan menggunakan every blood blocking buffer, kita hanya butuh 5 menit saja untuk blocking, tidak terlalu lama. Lalu kelebihannya adalah dia cocok untuk beberapa fosfoprotein. Jadi karena tidak mengandung fosfat, jadi misalnya ada beberapa jenis protein yang sensitif, ya, fosfoprotein, ketika menggunakan BSA ataupun menggunakan skim milk, ini compatible untuk semua jenis protein, baik itu yang biasa ataupun fosfoprotein. Kemudian kita punya antibody primary, ya, primary antibody namanya Precision AB, di mana antibody ini semuanya sudah divalidasi untuk Western blot. Jadi semuanya validated untuk Western blot sehingga hasilnya bisa spesifik dan lebih sensitif. Ya. Kemudian untuk inkubasi sendiri kita bisa menggunakan overnight, ya, atau juga bisa lebih cepat kita menggunakan sekitar 1-2 jam di suhu ruang. Jadi prosesnya bisa lebih cepat untuk inkubasinya. Selanjutnya untuk secondary antibody, ya, kita bisa kita memiliki star bright blue fluorescence secondary antibody. Jadi kalau misalnya nanti akan beralih ke fluorescence, secondary antibody-nya menggunakan star bright, di mana sinyalnya lebih stabil. Jadi kita bisa biarkan lama membrannya, sinyalnya akan tetap sama dibandingkan dengan chemiluminescence. Ya. Nanti mungkin selanjutnya akan ada webinar khusus kita membahas bagaimana kelebihan dari Western blot menggunakan teknologi fluorescence. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti silakan bisa mengikuti webinar kita di selanjutnya. Kenapa kita harus berpindah ke fluorescence seperti itu misalnya, dan beberapa kelebihan-kelebihan lainnya. Nah, ketika menggunakan secondary antibody fluorescence itu kita bisa lakukan multiplexing dalam satu blot. Jadi misalnya 3 target dalam sekaligus dalam satu kali running tanpa proses reprobing. Ya, jadi sangat cepat. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa lakukan analisis, ya. Kita memiliki image lab software, ini sangat mudah digunakan dan sangat bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa menganalisis hasil Western blot-nya, ya. Baik itu menggunakan konvensional, chemiluminescence ataupun fluorescence menggunakan multiplexing analysis misalnya. Nah, software ini bisa digunakan untuk mendetermine secara otomatis molecular weight-nya kira-kira di berapa. Kemudian kita juga bisa melakukan relative quantification. Jadi misalnya kalau Western blot-nya ingin dilakukan analisis kuantitatif relatif terhadap housekeeping ataupun total protein, itu bisa kita menggunakan image lab software ini. Lalu hasil analisisnya semuanya kita bisa generate sebagai report dalam bentuk PDF, dan di sana sangat lengkap sekali sampai dengan intensitas setiap band-nya, kemudian background-nya seperti apa, dan lain-lain seperti itu. Nah, dengan menggunakan teknologi stain-free blot ataupun stain-free ini, kita bisa melakukan namanya total protein normalisasi, ya. Di mana total protein normalisasi ini sebagai alternatif ketika kita melakukan kuantifikasi, relative quantification terhadap misalnya housekeeping protein, ya, housekeeping protein. Karena kadang-kadang kalau kita menggunakan housekeeping protein itu beberapa kasus ekspresinya berbeda-beda walaupun loadingnya misalnya sama, ya. Ini contohnya, ya. Jadi kalau kita menggunakan kelebihan dari total protein normalization ini, yang pertama adalah kita bisa mengecek total protein loading, ya, seberapa banyak. Ini misalnya kita loading HeLa selicet 50, 40, 30, 20 dan 10 nanogram seperti itu, ya. Kemudian juga mengurangi variasi, ya. Jadi contohnya ini kalau kita pakai beta aktin seperti ini, kalau menggunakan beta tubulin ekspresinya seperti ini, kalau menggunakan GFDH walaupun beda konsentrasinya juga, bahkan ini saturasi semua. Jadi kita bisa lihat bahwa linearitas dari analisis menggunakan total protein loading itu lebih bagus dibandingkan kita menggunakan housekeeping protein. Selain linearitasnya lebih bagus, kalau kita menggunakan housekeeping protein, misalnya beberapa housekeeping kita gunakan, kita harus perlu reprobing, ya. Karena berbeda misalnya dengan target protein. Misalnya kita memeriksa protein cancer P53 misalnya dibandingkan terhadap beta-aktin. Maka kita perlu dua kali. Kita inkubasi dengan anti P53, kemudian kita reprobing lagi menggunakan beta-aktin ataupun GFDH dan lain-lain seperti itu. Sehingga total protein loading control ini kita bisa gunakan sebagai alternatif untuk kita bisa melakukan relative quantification
untuk proses Western blot seperti itu tanpa kita lakukan proses reprobing. Kemudian ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Kurdi atas presentasinya mengenai sharing teknologi. Jadi dengan teknologi stand free ini kita bisa lebih cepat dan praktis ya Mas. Karena kita tidak perlu menyiapkan dua gel, yang satu diwarnai untuk verifikasi transfer dan satu lagi dilanjutkan ke Western blotting. Baik, teknologi yang sangat menarik Mas. Langsung saja ini karena banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom chat maupun Q&A. Pertanyaan sangat banyak, jadi saya akan dibantu oleh Mbak Isna selaku MC untuk membacakan pertanyaan kepada para narasumber. Pertanyaan yang pertama mungkin untuk Dr. Dono ya dok ya, dari Afif IPB menanyakan terkait compatibility antara jenis membran transfer dengan pewarna. Jadi Mas Afif ini bekerja dengan protein alergen dan memiliki membran nitroselulosa, tapi sedikit kesulitan mencari pewarna amido black. Apakah aman jika beliau menggunakan pewarna ponco? Dan untuk membrannya, apakah umur simpan membran tersebut berpengaruh terhadap hasil yang didapatkan, dok? Baik. Terima kasih. Mungkin tadi pertanyaan dari Pak Afif. Ya. Dua pertanyaan tadi. Untuk menggunakan pewarna amino black, ya. Jadi juga saya terus terang belum pernah menggunakan untuk amino black, jadi saya tidak tahu persis ini. Jadi intinya pada waktu kita melakukan Western blotting, tadi juga sudah disampaikan Pak Sony sama Pak Kurdianto tadi, bahwa kita mewarnai itu bisa dari dua aspek, apakah yang kita warnai itu gelnya atau yang kita warnai adalah membrannya. Nah kalau tadi memang mungkin juga seingat saya, kalau amino black ini kan adalah untuk gel, jadi saya belum pernah dengar, belum pernah tahu bahwa kemudian amino black itu kemudian untuk pewarnaan membran. Jadi kalau selama ini yang saya lakukan, pengalaman yang sudah pernah saya lakukan, menggunakan pewarna ponco, itu hampir tidak ada pengaruhnya terhadap hasil pada waktu visualisasi dengan chemilusen, itu tidak banyak pengaruh. Cuma pada waktu ini tergantung alat yang kita punyai. Kebetulan saya punyanya juga alatnya itu hanya menggunakan ini black and white saja. Jadi di situ tidak bisa muat untuk pemilihan yang lain. Itu selama ini tidak ada masalah. Tapi kalau di situ ada pilihan-pilihan yang lain, jadi di situ kalau nggak salah kan dari BioRed itu ada tiga tray yang di situ masing-masing itu bisa mengenali berbagai warna dengan panjang gelombang yang berbeda, itu kemudian bisa dipilih. Jadi dengan ponco ya itu tidak ada masalah, menurut saya tidak akan berpengaruh terhadap protein tadi. Kemudian yang kedua untuk terkait nitroselulose membran, selama ini selama saya melakukan Western itu saya belum pernah menggunakan nitroselulose. Jadi ya memang ada beberapa lab yang menggunakan itu. Memang tadi sudah disampaikan bahwa sensitivitasnya tadi kan rendah. Jadi daya tempelnya protein ke dalam membran itu rendah. Jadi mungkin bisa jadi juga karena lama simpan tadi. Mungkin kertasnya sudah lama disimpan sehingga kemudian juga berpengaruh itu. Mungkin nanti dari teknis mungkin Pak Kurdianto atau Pak Sony. Tapi kalau menurut saya, yang kalau saya menggunakan yang PPDF membran itu tidak ada masalah, walaupun pakai lama maupun pakai baru sudah lama disimpan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Dr. Dono. Mungkin Mbak Isna untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini Pak Sony sudah banyak menjawab ya Pak ya di Zoom-nya langsung. Jadi mungkin kita langsung ke Mas Kurdi ya Pak ya. Nanti akan dilihat lagi. Untuk Mas Kurdi, ada pertanyaan dari Ibu Sri Darmawati Unimus. Pertanyaannya adalah precast gels bagaimana dengan konsentrasi akrilamidnya nih Mas? Kalau di konven kan bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan begitu.
Mohon dijawab, Mas Kurdi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau precast ini karena dia sudah dibuat, sudah jadi ya, sudah precast, maka hanya beberapa persentase tertentu saja yang tersedia. Jadi misalnya 7,5%, kemudian 10%, 12%, dan tadi NKD ataupun yang gradient. Jadi sebenarnya kalau memang di konvensional kan kita bisa atur sendiri ya konsentrasinya. Kalau precast tidak bisa. Jadi kalau precast sudah ada persentasinya 7,5, 10, 12, kemudian ada yang gradient 4-12, dan NKD. Jadi untuk misalnya Bapak Ibu sekalian ingin menggunakan precast tapi belum tahu target proteinnya di berapa, mungkin solusi dari kami bisa memilih yang gradient 4-12% atau yang NKD. Karena dia bisa mengcover cukup luas antara 10 sampai dengan 250 kilodalton protein. Jadi saran kami kalau misalnya ingin menggunakan precast tadi, kalau belum tahu target proteinnya berapa, bisa menggunakan gradient 4-12 ataupun NKD precast protein. Jadi insya Allah protein di antara range itu akan bisa tercover, tidak lewat gitu. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Kurdi untuk jawabannya yang sangat bermanfaat. Jadi, seperti itu mungkin saran-sarannya ya. Mungkin kembali ke Mbak Cinta lagi. Ya, baik. Kali ini saya akan menanyakan kembali pertanyaan untuk Dr. Dono, Dok, dari Reviana Vaksindo. Beliau menanyakan di tahap mana saja titik krusial SDS Phage dan Western Blot. Kemudian ada pertanyaan kembali, jika band target yang didapatkan selalu tipis, bagaimana cara untuk mendapatkan band protein target yang tebal? Karena jika konsentrasi sampel loadingnya ditingkatkan, profil proteinnya jadi kurang bagus. Begitu mungkin, Dok. Silakan dokter. Ya, yeah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang di sini tadi mungkin saya sampaikan di awal tadi, memang semua tahapan di dalam Western itu adalah krusial. Tadi maka sudah saya sebutkan critical. Jadi ini semuanya berpengaruh. Jadi mulai dari tahap preparasi, kemudian sampai ke deteksi atau visualisasi, itu semuanya pengaruhnya besar. Jadi kalau dikatakan mana yang krusial, kalau saya ya semuanya. Karena kan satu kemudian itu tidak baik, kemudian juga akan berpengaruh ke berikutnya. Jadi misalnya pada waktu kita preparasi sampel, misalnya protein yang kita dapatkan pada waktu preparasi itu tidak optimal, sehingga otomatis itu juga bisa berpengaruh dengan tipisnya band tadi. Nah, tentunya kan kita pada waktu kita uji berapa konsentrasi proteinnya, oh iya proteinnya tinggi, tapi kan itu tidak jaminan bahwa protein tinggi itu adalah protein target kita. Bisa terjadi. Makanya tadi yang saya sampaikan di awal, kita harus dulu, kita harus tahu lebih dahulu mengenali protein kita itu di mana lokasinya. Letaknya di mana itu yang sangat penting. Karena kan kalau misalnya yang protein membran, itu adalah protein yang paling sulit untuk dilakukan, kalau Western itu paling sulit. Sehingga makanya diulang-ulang, loh kok ini sudah dengan ini dicoba, diurutkan dari pertama sampai akhir, kok kemudian juga ini. Nah itu, ini ada beberapa hal yang kemudian harus kita lakukan, khususnya adalah pada waktu preparasi sampel itu yang pertama yang ini. Kemudian, tadi kalau misalnya kemudian band-nya tipis, tadi juga sama, kita kembali ini, apakah kalau tadi sudah ditingkatkan, kemudian profilnya menjadi tidak bagus, nah kemudian kita bisa melihat kembali beberapa hal, apakah misalnya kita melihat di lisis buffernya, kemudian kita bisa mengevaluasi kembali jenis antibody yang kita gunakan. Karena pemilihan antibody ini juga sangat penting. Karena kan kita lihat protein yang kita gunakan itu, kemudian antibody itu mengenali di bagian mana. Itu juga bisa berpengaruh. Misalnya kan proteinnya adalah protein membran misalnya. Karena kan di situ ada yang di bagian di luar, ada yang di tengah, ada yang di bagian dalam atau di dalam sitoplasma. Kalau kemudian kita milih bagian luar misalnya, mungkin tadi yang terkena, yang kita lihat mungkin hanya bagian luarnya saja, mungkin yang dalam tidak. Atau begitu sebaliknya. Jadi di sini kalau menurut saya berarti harus kita lihat kembali apa yang langkah kita lakukan, kemudian baru kita bisa mengevaluasi. Jadi kita melihat harus satu persatu. Dicek lagi satu persatu mana yang kemudian di situ kenapa band-nya ini. Tadi kan sudah disampaikan Pak Sony tadi, apakah juga tadi Ibu tadi juga melihat apakah pada waktu pada waktu running sampel tadi sudah
pada konsentrasi di linear range tadi. Mungkin itu dari saya. Baik, Dr. Dono, ini karena pertanyaannya membludak sekali, ini untuk Dr. Dono, ada lagi pun pertanyaan untuk kita. Ini dari Vincentius M. Api dari Universitas Nusa Cendana. Ini pertanyaannya adalah, apakah penggunaan Western blot dapat membantu memetakan proses atau alur produksi selain protein di dalam sel? Dan bagaimana jika dibandingkan dengan Southern blot dan Northern blot? Baik, terima kasih. Jadi kan kalau kita kembali tadi, sebenarnya kan kalau Western ini kan kita di bagian hilir, karena yang kita lihat proteinnya. Nah, kalau kita memang tadi ingin melihat prosesnya dari awal, memang ini bukan satu-satunya kita menggunakan Western. Jadi memang di sini harus kita kombinasi, kita melihat ekspresi gennya juga. Kalau kita ingin melihat bagaimana proses dari awal sampai akhir itu kemudian bisa kita evaluasi. Tapi kalau kita hanya melihat proteinnya saja, protein apa saja yang ada di dalam, misalnya di dalam sitoplasma atau ini, kita bisa menggunakan Western. Cuma kekurangannya, kalau kita model seperti tadi, berarti kan di sini kita kerjanya satu-satu. Tidak bisa kemudian kita menapis secara bersamaan, kemudian jumlah proteinnya, kecuali ya, kecuali kita menggunakan yang seperti teknologi yang ada sekarang, kita menggunakan protein array. Jadi di situ sekaligus kita bisa menapis banyak hal. Tapi kalau kita punya Western, ya tadi mungkin paling banter juga paling banyak, seperti saya sampaikan tadi, menggunakan metode fluoresen, paling kita hanya sekali kerja hanya tiga. Jadi kalau kemudian target kita banyak, ya memang juga akan makan waktu. Jadi itu ini tergantung keinginan kita. Apakah itu kita mau kita melihat semuanya, ya berarti array itu yang harus kita pilih. Mungkin itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Dr. Dono. Mungkin kembali Mbak Cinta. Ya, baik. Kali ini pertanyaan untuk Pak Sony, mungkin dari Angga UGM. Di sini ingin menanyakan terkait mengenai perbedaan dari membran nitroselulosa dan PVDF. Ini melanjutkan dari penjelasan Dr. Dono mungkin ya, Dok ya. Jadi hal ini dilihat dari kemungkinan ya itu sih Pak Sony, pertama adalah bagaimana perbedaannya, lalu kapan kita memakai nitroselulosa, kapan kita memakai PVDF. Kemudian kira-kira dari segi Western blotting itu, jika kita ingin modifikasi dari sisi chemical atau teknologinya itu bagaimana Pak Sony? Untuk best practice-nya, Pak. Baik, saya coba share di screen dulu ya. Jadi pada dasarnya saya sih terus terang saya selalu menggunakan PVDF ya. Saya tidak pernah menggunakan nitroselulus. Sama seperti yang Dr. Dono juga kerjakan ya. Saya sendiri terus terang tidak terlalu tahu secara praktis ya bagaimana kerja dengan nitroselulus. Jadi mohon maaf Pak Sony, nitroselulus ini di ada orang suaranya ya, saya matikan ininya dulu ya, videonya dulu ya. Baik Pak, silakan Pak. Ya untuk nitroselulus ini mungkin dia permasalahan utamanya itu di binding capacity-nya ya. Jadi ya jika memang yang kita kerjakan itu adalah membran protein atau hidrofobik, khususnya hidrofobik ya. Walaupun sebenarnya hidrofilik sebenarnya juga bisa digunakan. Sebaiknya kita menggunakan PVDF aja gitu ya. Karena dia memiliki binding capacity yang cukup baik ya, hampir mungkin satu setengah kali dibanding nitroselulus itu Mas atau Pak Angga. Untuk secara praktis nitroselulus saya agak kurang ada pengalaman ya, dan PVDF sih yang sering saya gunakan. Dan seperti yang diinfokan Dr. Dono itu bahwa PVDF ini cukup ini ya, cukup ya dia. Saya dulu pernah menggunakan dia itu lebih dari setahun, dua tahun tuh nggak salah, udah sampai kuning-kuning gitu. Tapi dia tetap bagus ya.
dia nggak punya, hampir nggak punya expiration date-nya. Membrannya itu dalam bentuk gulungan gitu, jadi kita motong sendiri gitu ya, nggak langsung jadi digulung terus kita potong, potongnya kita menurut nanti supaya PDF ini. Apa ini ada tambahan? Ya baik, terima kasih Pak Sony. Mungkin ada tambahan dari Mas Kurti terkait dengan PVDF dan nitroselulosa, karena ini menyangkut pertanyaan berikutnya mungkin Mas Kurti terkait terkait dengan metode pendeteksiannya selain X-ray. Oke. Okay. Ya jadi perbedaan dari PVDF dan nitroselulosa adalah sebenarnya lebih ke bahan pembuatnya ya. Jadi kalau nitroselulosa dan nitroselulosa dan PVDF, sehingga sebenarnya lebih penting adalah di binding capacity. Sudah disampaikan oleh Pak Sony bahwa kita memilih nitroselulosa atau PVDF adalah di binding capacity-nya. PVDF ini memiliki binding capacity yang lebih besar, sehingga protein-protein dari gel ketika kita transfer itu akan lebih banyak tertahan di membran dibandingkan dengan nitroselulos. Beberapa kasus kalau kita menggunakan nitroselulos, ketika ditransfernya terlalu lama, itu karena binding kapasitinya kecil, itu proteinnya kebuang. Jadi melewat. Jadi harusnya kan dari gel tertahan di membran. Kalau terlalu lama, itu bisa kebuang ke filter paper. Jadi sudah tidak ada di membran lagi, sudah hilang. Jadi sebenarnya bukan tidak ada protein, tapi proteinnya justru sudah terlewat. Itu mungkin juga salah satu salah satu trik kita harus juga menentukan seberapa lama kita mentransfer protein ke dalam membran. Kita juga harus memperhatikan protein kita itu ukurannya besar atau kecil. Kalau protein ukurannya kecil, misalnya tadi makanya kecil lah ya. Kalau kecil itu kita tidak boleh lama-lama mentransfernya, karena kalau lama itu bisa kelewat. Selain itu juga lebih cocok menggunakan PVDF karena dia binding kapasitinya besar, sehingga protein yang ukurannya kecil itu bisa tertahan. Lalu juga tadi penting menentukan berapa mikron porinya ya, apakah 0,2 ataupun 0,45. Lebih baik menggunakan 0,2 karena dia bisa mengcover lebih banyak protein dibandingkan dengan 0,45. Sebenarnya kalau dari segi harga tidak terlalu jauh beda ya. Mungkin PVDF sedikit lebih mahal saja dibandingkan dengan nitroselulos ya. Kemudian apakah ada metode lain apa selain X-ray ya? Iya betul Mas. Ya jadi sekarang metode X-ray itu sudah lama sebenarnya ditinggalkan karena tadi sudah disampaikan Dr. Dono, kita memerlukan ruang gelap, kemudian pewarnaannya menggunakan bahan-bahan yang berbahaya gitu ya. Kemudian beberapa kasus ketika menggunakan X-ray itu kita oversaturasi. Jadi bukannya bagus, tapi malah ndebleg ya, warnanya hitam gitu, karena oversaturasi. Jadi sekarang deteksi protein menggunakan Western blot sudah banyak beralih ke digital. Jadi bukan menggunakan X-ray film lagi, menggunakan seperti foto gitu ya. Tapi sekarang sudah banyak alat-alat chemidoc ataupun geldoc yang berbasis digital, sehingga gambar yang didapatkan dirubah menjadi sinyal digital ya. Dan ini lebih bagus dibandingkan dengan metode film, karena dynamic range-nya lebih luas. Kalau film, ketika terlalu tinggi, itu bisa oversaturasi, yang kecil-kecil tidak terlihat. Tapi kalau menggunakan digital, range-nya lebih luas. Jadi dari yang konsentrasi tinggi sampai dengan rendah, itu kita bisa deteksi semua, sehingga bisa mempermudah. Gitu ya. Di kami BioRed mungkin ada yang berbasis chemidoc, ada yang geldoc biasa juga bisa digunakan untuk imaging ya. Untuk medium sendiri bisa menggunakan membran kalau untuk digital ya. Seperti itu Mbak Cinta. Baik, terima kasih banyak Mas Kurdi. Mungkin pertanyaan berikutnya Isna, silakan. Kembali ke Dr. Dono ini dok. Jadi ada pertanyaan dari Malika ITB. Pertanyaannya adalah, apakah untuk mengetahui aktivitas fungsional sampel protein antibody yang merupakan hasil pemurnian dapat menggunakan teknik Western blot? Jika tidak memungkinkan, apakah ada saran metode lain, dok, dari Dr. Dono? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita untuk antibody, ya, tadi untuk melihat berfungsi atau tidak,
sebenarnya untuk kita kembali ke tadi prinsipnya, kalau ke Western, kita kan prinsipnya hanya ingin melihat apakah protein kita itu ada atau tidak. Kemudian di situ berapa berat molekulnya, itu yang paling utama. Tapi kan kemudian kalau kita ingin melihat fungsi, itu sebenarnya Western tidak bisa mewakili itu. Jadi kita hanya tahu bahwa kalau misalnya tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, kalau misalnya protein kita fungsional di situ ada modifikasi, ada tambahan senyawa, sehingga di situ kemudian beda berat molekulnya, sehingga kita bisa bedakan. Oh ya, ini yang aktif ada tempelan fosfat, terjadi fosforilasi, yang satu tidak, sehingga kemudian bisa kita bedakan. Oh ternyata berbeda kalau kita hitung antara total protein yang tidak fungsional dengan protein fungsional, kemudian terjadi penurunan, sehingga kemudian bisa kita lakukan. Tapi kaitannya kalau dengan antibody fungsional tadi, memang biasanya tidak cocok kalau kita menggunakan Western. Jadi tentunya kalau tadi antibody tadi, tentunya kalau untuk gimana kemudian itu aktivitasnya, lah tentunya itu yang paling, kalau seandainya misalnya untuk ini, coba kita reaksikan dengan antigennya. Jadi salah satunya mungkin yang tepat malah justru pakai ELISA. Jadi di situ kita coba kita reaksikan dengan antigennya. Jadi antigen yang misalnya tadi antibodinya tadi apa, kemudian kita reaksikan antigennya. Kemudian kita reaksikan seperti apa. Jadi misalnya dengan menggunakan sementara yang paling mudah itu adalah pakai dot blood dulu. Jadi kita teteskan saja di kertas membran antigennya apa, kemudian kita masukkan dengan antibody yang kita uji. Jadi cukup itu saja. Kalau kemudian di situ ada reaksi, oh iya berarti ini ada interaksi. Tetapi sejauh mana kemudian protein itu kemudian berfungsi, itu memang tidak bisa kalau pakai Western. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Dr. Dono. Ini saya mau melanjutkan pertanyaan lagi nih untuk Dr. Dono dari Suci FKUB terkait dengan antibody, Dok. Tadi kan dokter menjelaskan terkait antibody. Jadi kita ini beliau ada pengalaman terkait dengan penelitiannya sepertinya, Dok. Ketika menggunakan antibody monoklonal, Mbak Suci ini pernah mendapatkan band lebih dari satu, walaupun band target lebih sharp band-nya. Mohon penjelasan atas fenomena tersebut, Dr. Dono. Terima kasih. Mungkin Pak Sony bisa menambahkan setelah Dr. Dono menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Susi atas pertanyaannya. Jadi kalau kita menggunakan Western, yang berbasis Western, bukan aktivitas, kita perlu ingat bahwa protein yang kita gunakan di sini kan terdenaturasi. Nah, kita tidak tahu persis protein yang kita terdenaturasi itu utuh atau tidak, kan kita nggak tahu. Jadi mungkin ada yang utuh, betul-betul utuh, tadi misalnya ukurannya ada yang 100, tapi kemudian ada yang kemudian terbelah, mungkin 50, mungkin 10, mungkin 20. Nah, bagian yang terbelah atau patah tadi ternyata juga dikenali oleh antibody. Nah, sehingga di situ pada waktu kita visualisasi dengan Western, loh kok ada banyak band? Nah, itu berarti pecahan dari atau fragmen dari protein kita. Jadi kalau selama di situ target kita ketemu, misalnya tadi 100, ya sudah itu berarti band yang kita ini. Jadi di situ kalau misalnya nanti mau dibahas atau diskusi bahwa di situ ada beberapa fragmen-fragmen tadi, berarti yang perlu dibenahi di sini tentunya pada waktu preparasi sampel. Begitu. Baik, terima kasih Dok. Mungkin ada tambahan dari Pak Sony? Kalau mungkin ada tambahan sedikit dari saya, bisa dilihat dari studi literatur juga, Bu Suci. Apakah mungkin sebelumnya orang menemukan hal yang sama atau tidak gitu. Pastikan protein yang sudah dikerjakan itu kan pasti sudah ada orang sebelumnya yang mengerjakan ya. Jika memang seperti itu, kita lihat dulu apakah mereka mendapatkan hal yang sama atau tidak. Nah, jika ternyata agak berbeda gitu ya, ada dua seperti itu. Ini kita lihat juga primary antibody-nya ya. Apakah benar apa enggak gitu ya. Yang kita ambil itu sesuai atau enggak gitu. Seperti itu. Dan juga pada saat inkubasinya juga takutnya nanti ya cross gitu ya, nempel ke tempat yang lain juga. Bisa jadi. Ya
dengan seperti yang Dokter Dono sampaikan bisa terjadi, atau mungkin dia nempel di tempat lain itu bisa juga terjadi. Nah, seperti itu sih yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa. Terima kasih banyak Pak Sony. Mungkin pertanyaan ya siap. Pertanyaan selanjutnya mungkin dengan Mbak Isna. Semoga bisa membantu. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Purdi, Mas. Ini ada dari Bu Chandra Lipi. Pertanyaannya adalah untuk visualisasi hasil bloating menggunakan Chemidoc, apakah bisa dijelaskan untuk panjang gelombang yang diperlukan, Mas? Seperti itu. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Untuk Chemidoc, biasanya untuk yang digunakan ya, jadi karena dia mendeteksi chemiluminescence, maka biasanya harus ada detektor untuk chemiluminescence. Jadi untuk imager yang ada, biasanya yang memiliki chemiluminescence detection itu namanya Chemidoc. Jadi istilahnya biasanya Chemidoc ya, karena dia bisa mendeteksi chemiluminescence. Jadi kalau untuk Geldoc mungkin harus dicek ya, karena biasanya Geldoc itu dia tidak memiliki kemampuan untuk mengcapture chemiluminescence ya, karena biasanya Geldoc ini bisa untuk protein ataupun DNA saja, tapi tidak mampu untuk mengimaging chemiluminescence. Jadi mungkin perlu dicek juga imagernya apa ya, kemudian nanti bisa dikonfirmasi apakah apa namanya alatnya bisa digunakan untuk imaging chemiluminescence, seperti itu sih. Terima kasih atas jawabannya Mas Kurdi. Mungkin selanjutnya Mbak Cinta. Baik, ini karena banyak sekali antrean pertanyaan untuk Dr. Dono, saya kembali ke Dr. Dono, Dok. Ini dari Wiwin Poltekkes Kemenkes Bandung menanyakan, karena beliau di bidang histologi yang juga mengidentifikasi marker protein dalam jaringan, apakah prinsip pemeriksaan juga dapat diterapkan pada protein yang berada dalam jaringan, Dok? Terima kasih, Dr. Dono. Ya. Terima kasih. Kembali tadi bahwa kita menggunakan Western itu kan untuk salah satunya atau yang paling sering adalah untuk melihat perubahan ekspresi protein. Nah, kemudian sampel yang kita gunakan malah justru umumnya itu berasal dari jaringan. Nah, memang nanti yang membedakan di sini kalau mungkin Ibu tadi di histologi itu yang paling mungkin kalau kita hanya sekedar melihat itu biasanya pakai imunohistokimia atau ya IHC atau IHC, imunohistochemistry. Kita tahu bahwa lokasinya di sana. Tapi kan kalau kita dengan nanti menggunakan IHC, terus terang kan kita sulit karena di sana kita tidak bisa membedakan ekspresinya, hanya tahu beda warnanya, coklatnya muda, terang, gelap, dan seterusnya. Tapi kan ini kan masing-masing orang kan beda. Tapi begitu jaringan itu kemudian kita kita lisiskan jaringannya, kemudian kita hancurkan, kemudian protein itu kita siapkan untuk Western, sehingga di situ kita bisa lebih jelas untuk membedakan ekspresinya, itu akan tahu berapa besar atau kemudian perbedaannya. Kemudian tadi dinormalisasi dengan salah satu contohnya dengan beta aktin tadi, oh berarti naiknya 10 kali dibanding dan seterusnya, kan di situ akan lebih jelas. Itu tidak ada masalah, Bu. Ibu bisa mengkombinasikan dengan dua cara, misalnya dengan IHC dan Western. Itu hasilnya akan jauh lebih baik kalau hanya menggunakan IHC saja. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Dr. Dona. Dan pertanyaan berikutnya kepada Mbak Isna. Masih pertanyaan untuk Dr. Dono nih, Dok. Dari Amalia Politeknik Piksi Ganesa, itu jadi di presentasi Dr. Dono sebelumnya, di slide terakhir, itu bagaimana membuktikan adanya interaksi protein yang dari sitoplasma dan mitokondria spesifik. Karena bisa jadi interaksi protein yang terjadi tidak spesifik nih, Dok. Oke, betul sekali tadi pertanyaan. Tadi kan memang tadi yang saya sampaikan di awal tadi itu kan masih perlu konfirmasi lebih lanjut. Ya. Jadi di sini Western itu kan tidak merupakan satu-satunya pemeriksaan kemudian kita bisa menjelaskan adanya interaksi protein satu dengan protein yang lain. Jadi kalau misalnya tadi kan yang saya lakukan dengan Western tadi, kemudian proteinnya saya knockdown. Nah, kalau kemudian saya knockdown enzimnya tadi, tentunya kalau di situ enzimnya itu tidak ada atau enzimnya berkurang, tentunya kemudian substrat itu kemudian atau protein yang berikutnya itu kan kemudian tidak akan tidak akan teraktivasi atau tidak terpotong. Nah, itu salah satu cara. Kemudian
tentunya ini masih ada cara yang lain lagi tadi, yang salah satu contohnya tadi dengan menggunakan pemeriksaan mikroskopis. Jadi dengan kita menggunakan fluoresen, kemudian kita lihat lokasinya di mana. Tadi kemudian kita ini tadi itu juga menunjukkan hal yang sama. Kemudian yang ketiga, tentunya kita menggunakan salah satu deteksinya dengan menggunakan spektroskopi. Jadi di situ betul enggak bahwa kalau ini kemudian saya campur, kemudian di situ terpotong atau tidak, kemudian di situ kita bisa monitor. Jadi tadi tidak saya tampakkan hasil itu, karena yang bahasan kita adalah Western blotting, sehingga untuk dilakukan itu sehingga betul-betul bahwa oh iya ini memang protein itu kemudian terjadi interaksi karena itu merupakan substratnya. Begitu. Ya, baik, terima kasih Dr. Dono. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir kali Dok ya, karena waktunya sangat panjang sangat singkat nih, sudah mau jam 12. Untuk Dr. Dono pertanyaan terakhir. Ini dari Rendro Wianto dari B2P2VRP. Ada menanyakan ke Dr. Dono, di masa COVID-19 ini, apakah metode Western blotting sangat membantu dalam melihat imun pasien, Dok? Yes. Ya. Yeah. Terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bagus, ya. Jadi selama COVID ini memang penelitian-penelitian yang ada, penelitian-penelitian yang kami lakukan, itu tadi fokusnya memang ke metabolisme. Jadi di sini kaitannya dengan protein metabolisme, tidak kaitannya dengan antibody. Jadi tadi memang merupakan salah satu hal yang bagus, kemudian yang di situ bisa kita monitor. Tapi kalau misalnya kita melihat kaitannya dengan profil antibody, berapa banyak antibody yang terbentuk, lebih tepatnya tidak pakai Western, tapi justru pakai ELISA. Sehingga kita bisa mengkuantifikasi, misalnya kalau pasien-pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2, kemudian antibodi yang terbentuk berapa, itu kita hitung secara pasti pakai titer, yaitu pakai ELISA. Pakai Western sebenarnya bisa, tapi lebih tepatnya justru pakai ELISA. Tapi kalau mau coba, itu tidak ada masalah. Kemudian kita bedakan apakah ini masing-masing antibodi IgG, IgM, IgA, dan seterusnya, kemudian pakai Western juga tidak ada masalah. Itu, Mbak. Terima kasih banyak Dr. Dono atas jawabannya yang sangat luar biasa. Baik, ini karena sudah mau jam 12. Mungkin iya, baik. Mungkin saya sedikit menambahkan terkait baik, silakan Mas Kurdi. Ya. Mohon maaf ya, mungkin siap. Dia agak tadi belum sempat terjawab. Jadi ya, baik, silakan Mas Kurdi. Iya, jadi mungkin tadi pertanyaannya mengenai amido black ya. Jadi amido black ini sebenarnya sama seperti komasi ataupun poncu yang bisa mewarnai protein, ya. Tapi mungkin yang menjadi catatan adalah amino black ini tidak reversible, jadi irreversible. Sehingga kalau digunakan untuk mewarnai membran, lalu membrannya akan dilanjutkan ke Western blot, itu maka tidak bisa dilanjutkan karena nanti proteinnya tidak bisa diinkubasi dengan antibody primary atau secondary. Jadi dia hanya sampai di tahap mewarnai membran saja. Jadi sayang. Hanya sampai transfer, membrannya diwarnai, tapi tidak bisa dilanjutkan dengan Western blot. Sama saja seperti mewarnai gel DNA, gel protein, kalau seperti itu. Tidak perlu ditransfer ke membran. Ya. Sehingga kalau dari kami mungkin bisa sarankan, kalau untuk mewarnai membran, lebih baik kalau ingin diwarnai menggunakan poncu. Karena poncu sifatnya adalah reversible. Artinya bisa didistend, bisa dihilangkan. Sehingga setelah dihilangkan itu bisa dilanjutkan dengan inkubasi antibody primary ataupun secondary, ya. Sedangkan menggunakan amido black itu tidak bisa, stop sampai situ, tidak bisa dilanjutkan ke deteksi antibodinya. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Mas Kurdi. Ya baik, ini mungkin ada mau tambahan dari Pak Sony? Tidak ada, Mbak. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak, Pak. Baik-baik. Terima kasih, Pak Sony. Ya, baik. Terima kasih, Pak Sony. Karena sudah banyak pertanyaan dan sepertinya tidak semua pertanyaan terjawab, ya. Mungkin untuk pertanyaan tidak terjawab itu kita bisa kirimkan email mengenai pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab. Mungkin nanti bisa dibantu untuk para narasumber untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab, ya, Dok, ya. Pak Sony ataupun Mas Kurdi. Ya, baik. Karena sudah selesai. Baik, sampai di akhir acara webinar kita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber
Dr. Dono, Mas Kurdi, ataupun Pak Soni yang telah berbagi ilmu yang luar biasa terkait aplikasi Western Blotting ini. Dan saya juga mau ucapkan terima kasih mewakili PT Science Work Indonesia kepada seluruh peserta webinar yang hadir pada acara webinar kami ini. Semoga dengan adanya webinar ini kita dapat memahami dasar dari metode Western Blotting serta menjawab tantangan-tantangan di penelitian-penelitian kita ataupun penelitian yang akan datang hingga analisis data. Saya Cintera mewakili PT Science Work juga. Mungkin Mbak Isna. Ya, saya ingin mengingatkan juga untuk link presensi itu sudah saya chat, ada di kolom chat. Itu jangan lupa untuk para attendees untuk mengisi, karena setelah dilakukan pengisian nanti akan dikirimkan sertifikat, kemudian ada materi dari pembicara, dan juga untuk hasil record webinar pada hari ini nanti akan dikirimkan via email. Kemudian terima kasih juga, saya belum mengucapkan terima kasih untuk para peserta dan untuk pembicara, Mas Kurdi, Pak Soni, dan Dr. Beno. Mungkin sebelum kita mengakhiri, kita bisa foto bersama terlebih dahulu, dokter, mas, pak. Foto dulu ya? Pilih, ya. Yep. Oke, lihat ke kamera, masing-masing, laptop masing-masing, 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Sip, terima kasih. Terima kasih. Sama saya juga mengingatkan nanti ada 3 orang tiga hadiah untuk 3 orang penanya terbaik. Nanti akan kami kontak langsung kepada penerima hadiahnya, seperti itu. Mungkin saya Isna dan Mbak Cinta ya, kita izin pamit undur diri dari webinar ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Dr. Dono. Selain itu, Pak Soni, Mas Kurdi, dan yang lainnya. Terima kasih banyak, dokter. Mungkin nanti pertanyaan yang belum terjawab saya kirimkan ke email Dr. Dono ya, dok, ya untuk baik, dibantu dijawab. Baik, terima kasih banyak. Ada yang raise hand? Iya. Masih ada yang raise hand. Masih ada raise hand. Oh, sudah. Sudah kok, Mas. Sudah. Iya, ya. Nanti kita bisa cek untuk LIPI ya. Imagernya apa? Ya, baik. Mohon maaf, saya leave dulu deh. Terima kasih, dokter. Silakan, dokter Dono. Sama-sama, guys. Assalamualaikum, dok. Assalamualaikum, wabarakatuh, ya. Pegel dong gue.
dokter itu. Sampai di at least 10 lah. Empat menit lagi ya. Tiga menit lagi ya. Saya Ibu Busari mau mendapatkan uang goib seperti saya. Ibu juga dapat itu. Kunjungi. Apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Sese. Ayo pasti. Makan tak kenyang ya. Ayo mau. Aneh yang tinggal dulu ya. Iya. Thank you.
Dah. Terima kasih sudah bergabung. Pak, ada kabar bahagia?